guys, what's up? Welcome back to Let's Channel Let's Go. Saya Adib. Saya Hits. Saya M. Saya Pa'an. Saya Razy Dude. Kembali lagi dengan podcast kami iaitu Let's Go. Let's Go. Let's Go. Okay, what's up guys? Oh, tadi saya Adib, saya Hits, saya M, saya Pa'an. Saya Razy Dude. Dia tarik, bang. Tarik. Macam Michigan lah. Aku punya nama ada double Z for a reason tau. Double Z bukan double R. Banyak R. Awak tarik R tu. Patut aku macam ni. Itu R Z. Jauh tik. Hai, hai kawan. Hai. Hai Danana, hai. Hai guys. Hello. So. Kali ni kita tak ramai sangat, so kita kan tengok sikit lah kita punya komen-komen situ. Yo, ada Amir Zufari, let's go, Sofia Razali, Zek. Ini Cokorok ni, ni geng-geng Cokorok ni. Sebut Cokorok. Kau ni kan, kau mesti lupa seorang kan. Susah dia nak sebut nama. Jangan sebut tu. Wono Spectacle Imnida. Aidana Ana and Akasha Alia Nabi. Ada orang komen, Pak An tak rosak ke kulit kepala asyik tukar warna rambut? Tak apa, kita tukar. Kita tukar warna rambut. Kita bukan tukar warna kulit kepala. So okey je. Betul tu, serius. Biar rosak rambut. Cosplay siapa? Cosplay siapa Pak An? Cosplay Pak An sendiri. Lloyd Forge. Oh, nak ambil James Hadi. Billionaires. Ha? James okay. Hadi ni siapa? James Hadi ni. Macam pernah dengar lah nama tu. Awak tak ada dalam ke ni. Jenny. Okeylah, apa bukan fakta menarik, dia macam unpopular opinion lah. Opinion. Aku suka karakter Lloyd ni. Dia handsome, cool kan. Macho lah, macho gila. Tapi aku tak suka nama dia. Nama dia macam tak kena dengan dia punya handsome tu. Lloyd. Woi, Lloyd. Di mana tu? Lloyd. Dia macam mulut. Aku mulut tengok amlut. Tapi Pak An yang belakang tu nampak cantik betul tu. Oi. Oh, itu crush. Itulah Pak An. Pak An cerita-cerita tadi, aku cerita aku ekor belakang ke? Siapa ni? Bodoh lah. Dah tukar dah. Oh ya. Yeah. Oh, muka mana muka? Lah. Muka. Muka mentah. Good morning tu. Morning tu. Good morning. Dah breakfast belum? Rambut dah hitam dah sekarang. Kau colour balik ke? Wow. Genetik tu lain sikit. Kau nampakan sama lah ni. Ini baru betul guys. Ini baru tukar color rambut. Bodol tukar warna hitam balik. Faham. Oi, orang-orang suka. Sebelum ni genetik pelik sikit ah. Sebelum ni pelik sikit ah. Genetik. Alright, kita akan sambung. Kita akan mulakan kita punya tajuk, iaitu pembelajaran versus pekerjaan. Ya, topik kita hari inilah. Sebab kan Adib yang sebelah sini kan, yeah, sini kan, nampak betul tak? Tahu aku cakap sini kan? Bukan, aku sebelah sini. Taklah, ya betul. 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 Sini terbalik, okay. Adib belah sini, Adib dulu. So Adib, masa kau belajar, ni saja lah, ini sambil-sambil lah aku nak tahu. Apa yang kau ingat masa kau ambil UPSR ke, PMR ke, SPM? Aku rasa... Mana kau rasa macam excited lah masa tu? Dia bukan apa lah. Macam nak cerita, dia start dari macam aku rasa aku punya experience. Guys, background music tu kuat sangat tak? Kalau kuat bagi tahu, kalau okey komen okey. Sekolah, faham tak? Masa aku sama sekolah problematik lah. Masalah kan. Aku ada masalah disiplin tu. Ya. Secara nomad lah ni. Saya ni senang buat kawan kan. Saya pergi mana senang buat kawan lah. Tapi macam masa UPSR kat apa, sekolah lain. Lepas tu masa ni pindah ke tempat lain. Ni bukan sekolah menengah lah. Macam PMR tu kan pindah ke sekolah lain. Faham tak? Lepas tu SPM tu pindah ke tempat lain. Banyak lain. Kira bagus lah kau sekolah. Tapi apa yang kau ingatkan masa kau ambil keputusan SPM ke, UPSR ke, PMR ke, ataupun keputusan masa kau kat U ke, mana kau ingat? Mana yang kau tak boleh lupa kan? Aku tak boleh lupa SPM lah kot. Selalunya set SPM lah kan. SPM lah ya, sebab nak menentu kita nak ke mana sebenarnya kan. Target apa semua. Tapi yang benda yang paling special jadi aku kan masa tu kan, SPM tu. Dia macam time tu paper sejarah kot. Lepas tu macam aku tengah-tengah nak jawab apa, nak jawab paper tu kan. Macam ada satu part tu lah aku tak tahu nak jawab apa tau. Macam soalan ni aku dah
dah buntu lah macam. Pasal aku berdoa, macam ya Allah, tolonglah tunjukkan aku, apa? Tunjuk. Berikan aku jawapan. Pasal apa tau? Oh, senang-senang minta macam tu je eh? Aku budak lagi tu. So macam aku doa lah, macam desperate. Lepas tu apa tau? Aku macam tengah termenung, pandang kiri, pandang kanan kan, apa tau? Budak sebelah punya apa? Table belak sebelah. Dia punya paper tu macam terangkat. Uy, yo. Tak, ni serius tau. Macam aku minta Ferrari tu, bukan jawapan. Wey, masa time tu tak fikirlah nak Ferrari. Ferrari yang terangkat aku. Aku minta masa tu aku tak ada PC kan, masa SP aku minta PC tu. Dapat tak? Tak dapat. So macam dia doa ni, dia orang apa Allah makbulkan dia macam ikut pada masanya, faham tak? Kau tak boleh minta Ferrari dapat kedebuk Ferrari macam tu. So macam masa tu kau bayangkan tak, masa tu paper tu terangkat, macam aku macam usyak, takkanlah ni petunjuk dia kan, macam alah tak apalah, pasal aku tengok lah. Betul-betul dekat muka surat dia buka tu, angin tolak paper tu, dia macam dekat muka surat yang jawapan yang aku nak tu. Macam aku what? Tak, itu nak ni korek? Aku terus peluang ke ataupun ujian tu aku tak faham. Aku tak tahu. Itu aku tak tahulah. Sampai sekarang aku tak tahu jawapan dia lah. Apa Tuhan nak tunjuk kat aku. Tapi at the same time macam alang-alang lah. Itu yang kau silap sebenarnya, Deep. Itu yang kau silap sebenarnya. Jadi? Macam jadi sepatutnya kau macam, astaghfirullahalazim. Aku dah fikir sendiri. Sebab apa tu ujian ni? Ada. Habis tak fikir pula kawan-kawan aku yang duk. Cikgu pergi toilet. Cikgu pergi toilet, 5 orang. Kenapa pergi kau toilet. Kau nak samakan kau dengan kawan kau? Bukan samakan, macam life is a game, Hitch. Life is a game. Kalau kau fail kat game tu, everything is a game. Kau kena tahu jalan-jalan ni, tak kisahlah apa. Aku bukan ajar buruk lah kan. Tapi nampak macam, ini yang namanya kat orang-orang yang liberal. Sorry, tak tahu. Bukan. Lari betul. Tapi betul lah, Deep. Itu orang kata macam, kita dalam kesempitan lah. Kadang-kadang kita buat kita bertindak secara tidak waras, tidak rasional. Ini bukan dalam kesempitan ni, ini mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dan kesempitan. Tapi sebab saya, sebab aku tahu. Jadi mana betul lah jawapan tu betul tak? Jawapan tu betul tak? Tu penting. Aku tak tahu lah SPM kan, aku hantar lah. Tapi dapat kat lah B ke apa tak? B ke sejarah B eh. Kalau kau buat sesuatu kau dapat A ni, itu tak berkat. Dapat A apa tu? Sabar. Tak berkat tu. Tak apalah. Dia tak berkat ke, tak berkat-berkat ke, tu belakang cerita lah. Maksudnya bukan pakai sekarang pun. Okay, jap. Sejarah masa tu tulis ABC ke ataupun ada karangan juga? Dia ada ABC, ada karangan. Dodo ada. Dodo ada. Zaman aku lah, PMR. Apa aku rasa time tu? SPM. Tulis ke? PMR yang tak tulis kan? PMR ada. Aku sempat PMR. Semua ada tulis lah. Bulat je. PMR bulat je aku ingat. Semua ada tulis lah. Kita ada panggilan daripada siapa? Ada panggilan eh? Ada panggilan kejap. Dari studio. Ya Encik, ya boleh teruskan, nanti kita akan tanya soalan eh. Jadi kalau kita tengok di sini Adib dia mengambil kesempatan tau, di mana bila dia mengambil. It's how you look at it lah. It's you have different perspective. Dia panggil lah orang putih betul. In my side, aku nampak macam itu rezeki tu. Tapi kalau orang lain macam, apa kau tiru ni? Tak apa, betul. It's okay. Aku desperate. Sebab ialah sebab Islam tidak menghalalkan cara. Tiba pula ada ustaz. Ni nak masuk topik lain. Aku silap pakai lah. Yang belakang tu tak payah, Pak. Yang belakang tak payah. Pak, yang belakang tak payah, Pak. Shoot. Wey, ada M lah. Kau ilet ya, Pak? Kemen Horton, nanda sepan nak itu. Aduh. Okay, kita teruskan. Betul, aku pun akan buat benda yang sama juga. Sebab kita masa tu tak sempurna. Bukan kita manusia, mana sempurna. Kita ni pendosa dekat dalam dunia ni. Pendosa. Jadi benda-benda macam ni. 17 tahun lah. Aku bayangkan 17 tahun. Betul. bukan macam tu sangat. Jahat, nak buat jahat. Oh, nak buat jahat. Faham. Itu antara cerita Adib. Masa dia dekat nak ambil SPM lah, paper sejarah eh. Kita belum tanya lagi paper BI dia, paper MAT dia tak tanya lagi. Tak BI aku A eh. Aku macam BI. Aduh, aku pun terbelajar kau orang gitu jadi. Tak payah lagi kau pun. Because a different perspective, you know what I'm saying? Betul tu, betul lah. Ni tu, Jun, tak apa lah. Okay, itu cerita Adib eh. Untuk cerita aku pula, aku simple je. Tapi aku bukan SPM lah, sebab SPM aku teruk. Aku banyak gagal. Oh, yang antara yang aku gagal ialah matematik tambahan, admat.
Weh, jap sabar-sabar. At least kau ambil tau admit. At least kau ambil tau admit. Aku pun tahu kenapa. Tapi tu sebelum tu cerita dia, masa aku dekat sekolah tu lah, yang sekolah yang aku gagal tu lah. Tapi tak ada lah aku gagal. Adalah aku punya subjek aku gagal. Untuk masuk sekolah tu, dulu sekolah tu dia makan sekolah teknik. Andi. Ni cerita lepas PMR lah. Kalau korang ada ambil PMR. Semua ambil PMR kan? Ambil. InsyaAllah. Tak, yang belakang tu kena pula. Siapa tu aku teka? Siapa tu M? Tapi sikit lah. Pak An. Tengok bibir dah tahu Pak An. Semua dah nak perjalanan-perjalanan lah sekarang ni guys. Aduh. Lepas tu boleh, izinkan saya sambung eh. So aku masa PMR aku skor. Aku skor baik. Aku dapat PMR 4A. Berapa A? Aku skor ada 4A. Power tu. Jadi aku rasa macam, oh aku patut masuk teknik dulu. Kalau nak jadi hot, masuk sekolah teknik. Sekarang dia panggil KV lah, College Vocational. Oh, betul. Aku jadi budak hot lah masuk sekolah teknik. Oh, vocational lah? Jurusan. Yes. Sekolah ada vocational dengan teknik, teknik. Dia teknik ada beza dua. Lah. Teknik dengan vocational. So, teknik ni dia ada mechanical, electric, awam. Yang untuk vocational ni, automotive, binaan bangunan, macam-macam lagi lah. Ada kimpalan apa semua. Untuk vocational kimpalan. Kimpalan welding. Wow. Okay. So bila aku ambil teknik, di mana teknik tu jurusan susah sebenarnya. Aku ambil jurusan civil engineering. Awam lah, panggil di Melayu awam. What the hell? Civil engineering. Ah, genius lah kiranya ni. Apa? Yes, civil engineering. Dan menyebabkan kegagalan dia tu. Tak aku tak fokus doh, tak fokus. Tapi sebab itu kau pilih ke ataupun cikgu yang bagi? Aku rasa aku pilih lah. Oh, okay. Sebab kakak aku ambil civil engineering, aku pun macam kakak aku. Wah, nak tunjuk kak, faham. Aku pergi sekolah yang sama dengan kakak aku pergi. Betul lah. Yes, kakak aku top scorer kat sana. Aku pun nak mengikut jejak langkahnya. Terplay out lah. Terciduk baik. Dengan cerita for flat. Tapi budak teknik dengan vocational, dia memang dua dunia yang berbeza. Macam aku budak vocational lah. Aku nampak budak teknik, budak pandai siut. Lepas tu budak teknik tak mahu sembang budak vocational. Sebab apa? Takut influence kebodohan. Macam tu pula. Tapi sebenarnya kalau nak tahu, vocational lagi, pelajaran yang lagi power pada budak teknik. Ada satu subjek teknik lukisan kejuruteraan. Kalau untuk vocational, lukisan geometri. Lukisan geometri ni 10 kali ganda susah lagi pada lukisan kejuruteraan. Betul. Tapi itulah vocational kan. Tapi aku rasa kebanyakannya orang yang dapat kerja banyak ke vocational lah. TV engineering ni, mechanical ni, dia akan kepada yang golongan-golongan atas lah. Tapi yang kan yang baru KV something kan, apa benda, college vocational kan. Itu ada SPM tak? Ada. Tapi ada dia SPM. Ada SPM juga. Sebab dia macam terus sambung dia ke... Dia sambung ke diploma. Diploma terus? Dia 5 tahun kat situ. 3 tahun kan? 3 tahun. Lama kat situ. 3 sem, sorry. 3 sem. Dia 3 tahun 4, 3 tahun 5, 3 tahun 6, 3 tahun 7, 3 tahun 8. Yo. Ya, pelik sikit. Tapi aku contohlah. Maksudnya dia belajar sampai situ. Sebab dia boleh 3 tahun 4 sampai 3 tahun 8 lah. Faham. 5 tahun kat situ. Ya, saya lepas tu masuk AF. Itu bukan, itu orang lain. Masuk AF tu orang lain. Aku tak boleh ni. Aduh, hai. Terima kasih masuk KV gang tahun ni. Okay guys, kalau korang boleh masuk, ini bukan aku nak promote KV, tapi KV adalah satu tempat yang antara yang bagus lah untuk korang nak sama belajar. Betul. Yang PMR, dia orang PMR lagi ke? Aku pun vocational juga. PMR terus street. Aku pun vocational juga. Serius, tak tipu. Bukan, maksud aku sekarang ni ada lagi PMR ke? Tak ada kan? Oh, sekarang tak ada. Maksud aku diorang dah masuk kan? SMP? Kalau kena tipu dengan M ni, sisi je aku. Serius, tanya lah. Okay. SMP tu apa? Sekarang tak panggil PMR, sekarang panggil benda lain, SMP. SMP tu apa? Mana aku tahu, sijil. Dulu, lepas PMR, PT3, sorry. SMP tu apa? Indonesia lu. Indonesia SMP. SMP, kamu dari bagaimana? SMP berapa? SMP. Itulah sedikit cerita aku masa tu. Tapi nak cerita benda lain banyak lagi. Tapi itulah tapi aku cakap. Momen-momen yang aku dapat tu lah. Bila kau dah tahu, sekolah lama kau tahu kau ni sekolah teknik, dapat teknik. Bagi aku bot, bot dapat teknik, bot dapat teknik. Bot lah siut. Ya udah. Ini macam power sangat lah kalau masuk sekolah teknik. Aku tak tahu kenapa. Macam masuk asam penuh sebenarnya.
Dia macam macam masuk. Macam Asia. Macam. Itu dia lah cerita sikit je lah untuk aku punya seronok masa aku sekolah kan. Macam memang bodoh pula. Apa kau rasa seronok masa kau ambil, masa belajar kau lah, masa ambil keputusan, masa pelajaran kau tu, SPM ke PMR ke? Kau PMR ke PT3? Aku PMR. Aku PMR last batch. PMR doh gila. Mana tahu dia last batch lah. Aku 2000. Last batch PMR. Oh 28 lah je. Hah? PMR 28 lah. Oh jap jap. Korang, korang ada yang zaman-zaman ni tak? Apa ni, tikus makmal? Yang maksudnya macam kuasa tak. Kau tu lah yang tukar, tukar silibus lah, tukar tu lah, tukar ada, ni lah. Ada, ada. Aku tak ada. Kau zaman bila pula ni? Dia tukar-tukar tu. Daripada, daripada Melayu pergi English. Oh, apa kan, ada satu silibus. Ah, matematik. Matematik juga lah. Sains tu, sains. Ya, kan. Ada tahu tambah je. Benda ni kena add pula ni. Tak, kau belajar sains dalam bahasa Inggeris. Tapi bila masuk SPM, ada pula bahasa Melayunya. So, apa point? Ah, dia macam apa ni? RV ni macam tikus makmal. Manipulated variables. Dah tukar jadi Melayu. Aku pun tak tahu apa benda ni. Bulan apa? Aku tak ingat. Manipulated apa benda? Manipulative. Simple kan? Ah, aku cakap, apa ni simple-simple? Aku tak tahu okay, tu. Dark 04 tikus makmal. Okay, batch 99 tikus makmal betul. Ah, ada okay. Batch-batch dia je lah yang tikus makmal tu. Kau bayangkan buku sains, English elok-elok, tiba-tiba dapat lagi satu buku teks, buku bahasa Melayu. Engkau kena. Satu buku teks? Benda yang sama, benda yang sama. Cuma bahasa lain. Benda yang lain. Sama cuma, dia culture shock tu bila jadi macam tu. Aku cakap, aku dah cukup pandai dekat sains, apa, English kat sains tu kan. No, dia bagi Melayu baik kat aku. Tapi aku boleh relate dengan politik lah kat sini. Mungkin dia orang saja nak tukar bahasa kan. Yelah. Dapat projek untuk kan. Mengeluarkan buku teks baru. Lala. Minta maaf lah kalau. You know what I'm saying? Dia aku tak nak masuk. Kata, dia. Yeah. Tapi something fishy lah. Sama boleh, sama boleh. Takut pula, takut pula lebih-lebih pula nanti. Sama boleh. Sama eh? Apa aku nak? Tadi semua cerita pasal result dia. Yelah kalau kau nak cerita pasal result. Experience lah. Kau dapat result aku eh. Aku UPSR aku 1A je lah. Sama dia budul 1A. Aku tak ingat doh. 4 hau. Aku 1A 2B 2C doh. 1A 4 hau. Gitu. Ah 4 hau. Aku tak ingat lah B mana C mana aku tak ingat lah. Tapi aku yang aku dapat 1A je lah. Apa yang tu, pendidikan, pendidikan seni. Eh bukan. Tak ada 5 je, 5 je. Tak lagi 5 je. Kalau aku sebab tu kalau pakai motivasi datang dia cakap kalau dia datang untuk UPSR punya ni kan. Kira 5A. Betul tu. Betul lah. Dia macam ada satu apa ceramah kan macam ni. Okay, satu dah bunyi tak? Dua bunyi tak? Tiga bunyi tak? Oh kuat lagi. Empat bencinya. Bunyi tak? Lima. Ya doh, kau buat aku teringat je benda ni. Aku benci je dulu. Dia kena motivasi lah. Macam oh gempak lah. Aku cuba rosakkan benda eh. Dia sama macam kau masuk skim cepat kaya yang MLM. Kalau kau pernah pergi lah kan. Kalau apa khabar? Usahawan. Oh. Hey. Orang macam itu semua kalau kau nak tahu tu manipulation tu. Itu sejenis manipulation. Orang macam motivation. Diorang kena bayar tu buat itu. Marah betul macam pengalaman ni. Macam biasa je ni. Dah selalu kecil-kecil tu kena rasa apa? Kena selalu. So macam lepas tu habis sekolah adalah member seorang ni bawa pergi jumpa kan. Dia kan nak jumpa mana kan tiba-tiba bawa lah pergi MLM punya kan. Orang beratur naik kereta besar. Benda ni kan macam biasa. Apa khabar? Adik memang dari dulu memang suka senang kena scam eh? Senang tu. Dari dulu sampai sekarang. Kat sini, M Reza Hits. Ha, tu semua lah. Tu kena juga. Aku pula. Aku ketik. Mengang ya, padah. Depan ada tambah lagi. Korang ingatkan. Sabar, sabar. Tinggalkan adik buka muka baru. Lagi hodoh lah. Bersih esok tadi pukul boleh tadi. Undek pan. Aku tarik lah mood tu. Walaupun baru beli tu. Itu je bodoh lah. Kan ada sama lagi bodoh? Ada tu. PMR aku dapat sama macam hit. Sebab dia pergi tuition. Tadi aku pergi kerja dengan dia. Dia lalu tempat tuition dia. Kumon, bye. Patut lah. Budak nak kumon lah. Gila. Kumon, Mac dengan apa? Sign eh? Mac dengan English. Sorry, Mac dengan English. Budak kumon ni. Kalau siapa tahu budak kumon lah. Promote lu kumon.
Tapi ialah benda bagus kan. Podo pun okey kat Kumon. Ha. Lepas tu masa tapi, form 5 masuk kelas sains lah. Aku masuk seni lah, kelas seni. Nice. Asal masuk kelas seni kau ada 4 A. Tuition ke tak? Tahu tu. Itu mentaliti yang tak nak adik. Kenapa kalau 4 A kau nak masuk yang pandai-pandai? Padahal kalau kau minat seni, memang masuk seni. Betul. Ha. Ya, yeah, nice count. Kalau ada masa tu subjek game dia ambil game tau. Tak main lagi. Tak main nak account. Aku nak account sebab ada member. Oh, ada member. Kalau itu satu lagi hal. Kalau ikut member, itu kau akan pisang tu. Kau tak nak pula cakap account tu. Okay, macam okay, form 3 kau kelas sama tau. Masuk air semua kan. Tiba-tiba form 4, kau rasa kau patut masuk kelas sama dengan diorang. Tapi sebabkan cikgu dah asing semua kan. Okay, ni kelas sains, ni kelas account. Ya tu, serius tu. Kelas seni. So aku nak, time tu boleh tukar lagi, sempat boleh tukar. Boleh mohon lah, tapi tak dapat. Dan kau ambil seni lah. Aku terpaksa lah, tak apalah, seni pun seni lah. Aku nampak seni kat bodol tu. Lepas tu aku drop tu hit. Kau drop seni? Aku drop. Jangan-jangan kau drop seni. Apa? Susah ke? PSV kan? Visual kan? Dia PSV. Bukan music visual. Pendidikan seni. Apa music pula? Music visual lain. Mantap. Memang ada pendidikan seni music visual. Tapi ni selalunya PSV je lah orang ambil. PSV. Orang takkan buang benda tu, mesti kau dapat A punya PSV memang tu. Memang. Tapi aku drop. Aku jarang sekali baik drop. Sekolah boleh. Aku ni nak masuk sini tau. Tak dapat. Dia bukan. Dia elektif yang bukan teras. Betul. Polo dapat 4A kan. Takkan lagi pun nak letak. Kalau hang dapat seni, Bukit dapat 5 bodoh. 5 eh. Tapi ya tu. Tak. Itu dia dapat. Itu PMA. Dia PMM. SPM ah. Mana boleh bawa. Ni boleh carry. Tapi aku nak cakap SPM aulah. Oh, kau bayangkan PMR tu punya dah dapat 4A. Macam yes, aku dapat 4A. Lepas ni aku macam boleh ada comfort zone lah kan. Ya, tu. Tidak. Sebab tu cikgu pesan before masuk form 4, nanti dah form 4 jangan nak honeymoon. Betul. Jangan nak ya. Kau sedar tu terlambat lah. Tak, bodoh honeymoon dia pergi buat video. Itu yang tak jadi. Itulah. Aku ingat kan, bodoh buat Vine zaman dia tu lah. Form 4 lah. Ya, bodoh. Kau 16 kan start kan. Aku 16 lah. Tu aku jumpa lagi. Korang yang mana kat sini nak cuba-cuba eh. Nak cuba jadi macam bodoh lah. Bodoh makhluk dia unik. Unik. Tapi sekarang terpulang tu sebab sekarang dah banyak dah platform. Dulu tak banyak sangat. Sekarang dah berlepah dah. So anyone betul can tap dekat internet kan. Tapi macam mana macam mana pun pelajaran tu penting. Betul. Nah, lagi perempuan lah. Tak ada dah digelar bimbo. Bimbo tu itu tajuk lain. Itu tajuk minggu depan. Apa ni, kau terskip tahun depan. Beza. So macam mana dengan M? Betul kan M? Ya, betul-betul. Aku bagus tu M. Macam dengan Pak M pula? M dia sanggup pergi sekolah tau. Dia on PC kat sana. Buka belakang. Learning to work technology. Siapa yang selalu buat benda tu? Potong guna yang apa? Dawai tu kan? Guna polisterin tu. Dawai dan polisterin. Ya, aku buat sengit lah. Aku dekat mama komputer, baik. Aku dulu aku UPS aku tak ada. Okay. So aku terus masuk PMR. Boleh. Serius ah? Aku tak ada UPSR sebab aku punya reason sebab malas belajar. Aku stres kan, aku stres sampai aku tak boleh belajar. So kecil-kecil dah stres. Pada sekolah rendah dah jadi macam tu ah. Ah, ya dah aku jadi aku stres. Unik. Lepas tu masa PMR baru aku start belajar tau. Aku first aku punya pembelajaran aku ialah PMR. Jadi kau sekolah masuk, rendah kau tak pergi lah sekolah rendah? Tak, aku sampai jahat 3 je. Budak genius. Lepas tu aku start belajar bulan dah atas 15 tahun. Masuk-masuk pertengahan tahun semua fail. Apa bila fail? Macam bangga. Semua fail. Oh. Bangga. Semua fail. Sebelum PMR. Masuk. Trial. Aku masuk sebab aku nak belajar. Betul aku macam jealous, aku tengok member aku semua masuk apa? Naik bas sekolah. Aku punya excited nak masuk sekolah sebab aku nak pakai uniform.
Uniform tu itu macam buat je sekolah. Itu aku punya, aku punya semangat tau. So aku masuk-masuk, aku kelas paling belakang tau. Midterm nombor paling belakang bye. Walaupun aku belakang. Kelas paling belakang, lepas tu paling belakang sekali. Paling belakang sekali. Walaupun aku, aku macam like cikgu tengok aku, eh budak ni bagus lah, dia belajar, dia nak belajar ni, bagus ni. Dia expect result aku tinggi lah macam tu. Sekali mengecewakan. Bottom frag. Baru tahu masuk bottom frag. Bottom frag ke, bai? Bunuh berapa eh, mati berapa? Oh. Aku macam, kata, ah, bagilah dia main, bagilah dia main. Dia ambil rank, dia ambil rank. Cikgu controller yang tak connect tau. Controller kau tak connect kan ni tau, cikgu bagi. Rank dekat PMR lah, rank dekat masuk PMR. Oh, masa PMR tu macam ibarat rank lah, betul-betul semua tu kan. Macam prepare-prepare kan. Kompetitif habis tu. Oh. Aku buat, bila keluar result PMR tu, aku orang yang paling happy sekali. Orang lain macam, aduh, 2A, 3A. Tapi aku orang paling happy sekali. Kenapa? Sebab apa? Aku ada 1A. Oh, happy sial aku dan tu. Ya, doh. Okey lah. Hantar, aku punya A apa? Apa? Pendidikan Islam. Hantar hidup aku, hantar hidup aku sekarang. Dengan PMR, aku mestilah A, kemahiran hidup. Serius lah. Serius aku, aku A, kemahiran hidup. Yang lain semua ambil apa ERT ya? Hidup apa? 1, 2, 3. 3 lah kan, bersepadu. ERT. Apa dua? ERT? ERT. Rumah tangga. Eh, tak. Aku ambil kerja kayu. Aku ambil kerja kayu. Kayu lah, sama. Sepadu lah. Itu sama. Ya, dulu KH best dulu. Best dulu. Kayu kotak bunyi-bunyi tu kan. Lampu-lampu. Better kita orang ada satu buat, ada satu ni tau. Ada satu cikgu tu kan. Dia macam buat guru kan. Siapa dapat buat KH yang the best dapat visa. Kita aku beriak buat gila-gila buat. Lepas tengok member letak rumput bye. Dah hantar yang lapisan apa yang kat atas tu jadikan reality tu. Kan. Ha, member kat sebelah ambil rumput yang rumput. Ni yes, apa nama? Sintetik tu. Bukan sintetik, yang real punya. Dia ambil lumut. Dia ambil lumut, dia letak. Ui lawa bai, esok nak present. Esok present kering bai. Basahkan lah sebelum tu tak ada. Semua kalah sial. Seorang betul. Eh, seorang menang. Sebab apa? Sebab dia tak guna rumput. Dia guna macam buruk-buruk. Tapi memang buruk lah dia punya. Tapi menang. Sial betul. Oh, tapi itu lah aku punya. Lepas tu, lepas aku PMR tu, aku dapat 1A. Aku masuk vocational. Tapi aku ambil bahagian elektronik. Elektrik dan elektronik ke elektronik saja? Tapi sebelum aku gerak, cikgu tu dia tepuk bawah aku, dia cakap, "M, aku apa cikgu tahu kamu ni apa betul-betul nak belajar ni, tapi kamu ingat." Aku ingat kata-kata dia. Mungkin hangpa tak tahu ah. Form 4 bukan honeymoon. Betul kan? Betul kan? Betul lah. Bodoh dia cakap macam tu, form 4 bukan honeymoon. Jadi SPM kau je dah. Oh, SPM kau alhamdulillah. Aku abang kan aku aku form 4 aku tak animo langsung, aku study kau. Aku study kau sebab aku tahu aku rasa aku bodoh gila tu. Aku study form 4 form 5 form 5 aku alhamdulillah dapat 5A dan tu. Tapi 5A pun bukannya boleh katakan 3 tu subjek tak terasa panggil tu. Subjek vocational lah. Jadi lapisan apa ni. Alhamdulillah lah. Tapi matematik gempak tu kan. Ya tu matematik, kau berjaya sia. Matematik tak leh tu. Tapi bukan admit, aku matematik biasa tu. Modern mat. Jadi tapi kalau fikir-fikir balik kan, masa aku study aku dapat, bukan masa aku study lah, masa aku sepanjang form 4 form 5 tu. Masa form 4 hantar tak struggle aku. Masuk form 4, cikgu cakap bukan honeymoon. Aku terus bayangkan SPM. Aduh, jangan buat hal ni. Aku ni dah lah bodoh kan. Ayat tu semua cikgu cakap kat semua form 4. Betul juga. Oh, yeah. Yes, yes. So kita tak special lah ni. Tak special lah, sial aku. Aku masuk form 4, aku buat matematik. Sebab aku tahu aku tak pandai matematik. Aku buat, aku beli satu buku yang tebal tu. Buku soalan matematik daripada tahun sekian ke sekian. Aku buat semua. Habis aku buat. Tapi kalau time tu aku semangat, aku apply kat universiti, aku rasa aku mesti dekan punya. Mesti hangpa tak jumpa aku tu.
Oh, bikin aku kat Petronas. Bapak plot twist. Apa tu? Bukan minyak. Aku isi minyak. Aku macam ini projek saya approve. Jadi dulu. Jadi pub tender. Ya macam tu. Aduh, kau mah setan lah. Itulah aku punya. Aku tak tahu nak cakap. Tapi adalah view kalau nak cerita lebih dalam tu. Tapi yalah. Kalau based on exam macam tu jentulah cerita aku. Cakap apa macam ni pula Pan? Fine. Okay, faham, menarik. Teruskan, Ezra. Dia dah kena ni kan, dikenakan orang balik tu. Dia balas dendam lah. Okay, soalan ni apa sekali? Soalan dia macam ni. Kau rasa macam best bila kau ambil result UPSR ke SPM ke PMR ke? Tu kau PT3. Aku PMR lah gila. Okay ke? Universiti okay ke? Tak ada masalah. So, kita start daripada UPSR punya result kan. Masa tu, kita orang macam ada budak pandai. Bukan, belum. Belum. Masa tu macam ada malam apa? Malam seni. Iaitu malam yang di mana setiap kelas ada performance di hujung tahun. Ah, macam tu. Wajib. Tapi biasa. Presentation ah. Bukan presentation, ada macam konsert. Oh. Parents semua datang. Okay. Ada performance lah. Ada yang nasyid, ada yang sketsa. Ui, dah ada masuk sketsa ni ah, dah ada hot tu. Dia yang macam dia nak jadi the face. Ui. Asallah mungkin pasal PMR. Ada spotlight, ada spotlight. UPSR rasa macam universiti punya mood tau. Betul. Dia biasa kena pandang bola. Biasa ada sekolah macam tu. Jadi macam puak-puak ni macam gila attention sikit. Puak-puak ni macam so gila attention ni nak masuk sikit sah semua. Okay, tu cerita lain lah. Tapi malam tu konsert, siang tu ada rehearsal. Siang tu dapat result. Lepas tu ada yang call parents. Alhamdulillah, dia dapat result. Lepas tu aku cakap, tak kena nangis ke? Ha? Aku dapat 3A2B UPSR. Confirm PMR dia dah naik ni, confirm. Lepas tu aku macam, dia ni nangis. Aku nak kena nangis ke? Aku duduk bawah meja macam meja kahwin tu, yang ada kain tu. Aku masuk bawah tu. Mak, alhamdulillah dapat result 3A2B. Buka konsus. Sekali mak aku tanya, kenapa lagi 2B? Alamak. Kenapa itu lagi dua? Nangis. Lepas tu aku dah blank. Flashback aku sampai situ je. Itu aku rasa aku punya karakter lain masuk. DID. Okay, lepas tu masa PMR PMR 9 kan? 9 subjek kan? Aku bagi balance 3A, 3B, 3C. Ui, cantik tu. Ini Ong ni, cari Ong ni. Tapi kan, ini aku terkeluar sikit lah. Tapi aku perasan culture kita bila jenjiran selalu, anak kau berapa A Mia? Itu wajib kan? Dia macam like, kenapa berapa A? Tanya je lah. Rizal berapa dapat? Kan? Macam makcikku. Apa dapat berapa A sekarang? Siup betul lah. Habis tu kalau aku tak ada A, tak kisah. Dia yang badge M, dia yang badge datang rumah, tanya. Kena-kena nak sema-sema lah. Anak kamu dapat berapa A? Tanya. Kau tahu? Anak mangah kau tahu? Dapat 3A kau tahu? Kau? Kau merempat lah kau kat sini. Tapi time kita yang kita apa A1, A2, A3 kan? Betul. A1, A2. A1, A2. Apa? A plus dengan A. A dengan A minus. Betul tak? Untung tau. Sebab kalau dapat A minus boleh jawab agak. 3A. Itu orang kalau A1, A2 masuk 3 terus B tau. A3 B eh? Tak. Kita 3 B. Tak ada B. Okay. 3B, 4B, 5C. Yo, macam 6C, tu. Tu yang last kali G. SPM kan? G tu lah gagal.
Oh ya tu. Masa SPM abang aku lah, masa abang aku jika SPM. Apa benda resort 1A 2 apa benda ha, ada nombor pula, pula, pula dekat resort ni. Tapi time aku dia main plus minus. Ha. Ha, ha. Sama. So, so A tu ada 3 option tau. A plus, dua, A besar, A minus. Ke ada ada A kosong tak? Ada ada. Ke A minus ingat? Ha, ada A kosong. A kosong ada tak? A kosong ada tak? A kosong, A plus, A minus macam tu. Yes, yes, betul, 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 betul. Itu ada 2 je. A 1, A 2. Hmm. A 1 tu 190, A 2 180. 190 ke 180 M? Aku tak ingat tu. Tapi 80, 80 tu A 2. Tu. Tapi yang berbalik pada A1 kan, aku baru teringat aku punya resort SPM 5 tu, 5 A1 tu. Ui, ui, time tu aku rasa macam cikgu kan, cikgu macam uish, saya bangga dengan kamu, saya bangga sebab saya ajar kamu. Oh, dia ajar pun, kau dia tahu nak, dia ajar pun laju shit tau. Dia nak claim lah. Dia bangga sangat kenapa. Claim credit. Saya apa ni macam like macam dia pun macam ada kan ada macam ambil cabut mah cabutan bertuah dah ambil hadiah kan. Anugerah kan, aku dapat ambil anugerah, saya bangga kau, saya ajar kamu kan, tak sia-sia ilmu saya tu. Marah bengang pun dengar kita kecil-kecil tapi betul lah dia ajar walaupun dia ajar juga. Iya, geram yang perlu geram tu aku dulu masa aku rehat, aku kan pergi kelas cik kelas macam nerd lah cakap kan, aku wear macam tu aku bodoh tau. So bila aku punya sekolah daripada 8 pagi sampai 5 petang tau. Ya, sampai petang. Betul, betul. Ya, bodoh. Rehat 2 kali tau. Teknik macam tu. Teknik macam tu. Teknik, teknik. Dulu teknik lah. Asrama eh? Tak, aku lalik. Oh, yo. Oh, yo. Boleh. Outsider ni, ni masalah. Ya, bodoh. Aku, rumah aku dekat lah. Dari 8 pagi sampai 5 petang. Rehat pertama, aku tak ada duit nak makan tau. Macam sedih ni lah. Ada 2 rehat tau. Rehat pertama, aku tak makan sebab aku tak ada duit. Kan aku dapat RM5 tau masa tu makan dengan kau tahu. Kalau aku makan 2 kali tak cukup tau. Kau dapat RM5. Ha, berapa RM5 je tau. Eh, kita orang sampai petang. Kau rehat sekali. Kau rehat sekali. Aku rehat sekali. Hamai kan rehat 2 kali, 2.5. Satu rehat. Kalau bagi 2. RM5. Oh, yo. So aku aku rehat pertama tu aku pergi kelas cikgu. Cikgu yang bangga dengan aku tu selalu tak ada. Oh, aku macam nak tanya, cikgu ni macam mana nak buat? Dia selalu tak ada. So rehat kedua tu aku makanlah RM3. RM2 simpan tabung beli buat lesen motor. Nampak. Jadi merempit last sekali. Eh tak. Eh bukan, sorry. Bukan. Dia ada, and Akasha cakap, ada A+, ada A, ada A-. Dia cemerlang tertinggi, cemerlang apa entah satu lagi. Cemerlang? Cemerlang biasa. Terendah. Macam bateri sebenarnya. Dia hodoh, A+, A-, A tolak. Lepas tu. A+, A, A-. Lepas tu? Lepas tu, aku daripada sekolah PMA, Form 4 tu aku pindah sekolah. Okay. Lepas, aku pindah sekolah lain. Tapi sekolah kemasaan je lah. Masa dapat 3A pergi kebangsaan. Oh yelah, nak pergi lagi. Sama peringkat kebangsaan lah. Bukan sekolah bukan. SMK sekolah SMK. Kebangsaan. Tempat lagi. Lepas tu macam korang cakap apa, masa form 3 cikgu cakap form 4 jangan nak honeymoon kan. Dia cakap masa form 3 kan. Masa dah masuk form 3 lah. Masuk. Awal-awal form 4 So aku form 4 tu, aku masuk sekolah baru. So macam aku tak dengar cikgu diorang punya nasihat masa form 4 jangan honeymoon tu masa form 3. So aku masuk form 4 aku honeymoon. Kau buat mistake. Betul kan? Kau lalai kan? Oh, lalai? Aku berlalai weh. Lepas tu mana? Eh ada tak? Betul tak, tak semua result macam result percubaan kan, trial kan. Trial kan ada ada tak korang dapat result buku keputusan apa benda lah, macam kad tu. Lepas tu bawa balik parents kena sign. Report card lah macam tu. Report card parents kena sign, lepas tu bagi balik kat cikgu. Aku result teruk ni, warna-warni you result aku. Ada plus minus RGB ada lah. Oh, RGB. Mega RGB. RGB bye. Lepas tu pagi 7:30 nak pergi sekolah naik bas kan. Bas dah sampai ni depan rumah. Aku keluarkan dari beg ah. Mak nak sign.
nak minta sign ni dekat result tu. Ya Allah, kau ni nak pergi sekolah baru minta. So mak aku punya nak tengok result tu pendek tau. Masa nak tengok result tu pendek. Oh, ya Allah, ya boleh. Aku cakap cepatlah nak kerana ni. Bas panggil lah tu. Pandai siut. Cerdik benda. Bijak kat lain. Intelligent. Kiru buat macam tu aku cak saya bodoh. Balik tu. Tapi korang yang mana si sekolah ni jangan buat macam tu eh. Tak baik. Eh tak. Itu experience. Mak dia aku rasa dia orang pun dah tahu ni. Kantoi lah sikit tu. Boleh buat tak? Tapi aku punya result SPM dia warna-warni tapi tak ada gagal. Tak ada tak ada gagal lah. Sebab aku punya last kan trial SPM kan 4 kali kan. Sebelum SPM betul. Trial yang terakhir tu, ui aduh banyak gila gagal. Macam aku kelas 5GG. 5G. Kelas aku 5G sama dengan result aku. Ui. Kau cakap tak ada gagal. Tak ada trial lah, trial. 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 Okay. Dengar di. Baulah perform tau. Kenal dengan kertas kelas tu. Masa result SPM yang betul-betul, yang mana yang G tu dia meningkat. Ada yang D, ada yang B plus. Lulus. Sejarah tak pernah-pernah. Sejarah aku paling benci. Sebab bapak aku cakap, jangan percayalah sejarah ni. Memang ni apa ni. Bapak kau is one of those people kan. One of those people yang cakap. Ada sekali yang result nak kena pergi sekolah, parents kena datang tu. Oh, bapak aku duduk sebelah kan, cikgu kat depan. Lepas tu Farhan jangan ikut ayah. Ayah memang tak suka sejarah. Kau ajak. Last minute baik dia tukar baik bapak. Kau kena lupa bodoh bapak-bapak aku kelakar doh. Cik Lan kelakar doh. Dia kelakar bapak aku doh. Baik doh. Masuk dia segut dah. Patut bapak aku duduk sini. Sama cerita kau. Ayah sporting tengok. Ah, menantu dia cakap ayah sporting tau. Yes. Tapi sebelum masuk ke Reza kan. Masuk Reza dulu macam tu. Aku takut terlencong jauh sangat kalau belum masuk Reza ni. Betul macam tu. Tak apalah kalau nak kalau pendek kan tak apa. Aku takut tak ada lah masa aku nak tanya. Macam hangpa sebelum SPM ke ada kena masuk camp-camp apa-apa? Ada lah mesti. Ada dok. Lepak kat sekolah siot. Aku banyak. Nak bagi soalan tu. Yang satu camp bukan camp lah, dia bukan dia macam satu talk daripada orang luar nak cakap pasal bagi semangat ni blablabla tapi melibatkan mak bapak. Aku dah agak dah benda ni akan terkeluar. Sebelum kita sambung ni Reza dululah sebab ni panjang ni. Panjang lah sebab tu aku cakap dengan start. Reza sambung aku nak ambil cuba ayam je. Betul buat dua apa. Cuba guys. Okay, Reza cuba saya sambung Reza. So aku punya story hidup pelajaran aku ni dia beza sikit lah. Dia tak, dia memang majoriti dalam live chat sekarang ni aku rasa aku mewakili depa kot. Oi, sebab sebab apa? Sebab aku in what sense ah? Darjah tingkatan darjah 1 sampai tingkatan last kali tingkatan 5 tu. Aku bukan seorang yang cerdik. Bodoh je MP lah M. Lagi style tu. Dia macam apa tau? Darjah 1. Darjah 1 kelas last. Riza dapat kelas number second last. Tapi mak aku buat apa tau? Cikgu boleh tukar Riza ke kelas dengan Reza tak? Sebab dia orang kemak Dajjal abang sendirilah. Ya bodoh. Lepas Riza masuk duduk sebelah. Ada sebelah. Dia tukar ada sebelah aku. So Riza Riza pun kelas last sama dengan Hang. Dia masukkan masuk. Brotherhood. Siapa yang masuk kelas last awal-awalnya? Aku Reza Reza kena follow. Reza kena follow sebab aku kecil aku tak tahu apa. Aku macam mak aku dia kalau boleh darjah 1 sampai kata 5 dia bukan kata 5 lah. Dia macam nak kalau boleh aku dengan Reza sama tau. Satu kelas sama. Senang jaga. So, macam kalau Reza kena apa-apa aku backup dia. Kalau apa-apa macam mak aku punya mentality macam tu lah. Reza gunakan lah. Tapi aku nak menyampuk sikit lah. Masa aku jadi satu ke, apa ni sekolah aku jadi fenomena tau kat Tulu Intan. Ada 6 ke 5 pasangan kembar. Si Iras.
Masak. Tapi best lah masa tu. Masuk ada orang datang tak kat kamar kot. Aku macam serah. Kau pula tak seiras ke? Aku rasa macam seiras. Ada lelaki, ada perempuan, ada India. Sekejap. Itu kelas hang ke apa? Kelas aku lah. Dia campur-campur lah. Oh, kiranya ramai lah muka sama-sama. Haa. Ya. Yeah. Oh. Lepas sekarang kawan lagi. Aku masih kawan lagi kan seorang kembau. Faham, faham. Tapi yang mana satu? Dua kawan. Dua. Macam mana nak bezakan dia? Selalu orang pakai jam. Ada tak lelat. Ada tak lelat seorang. Abang ada tak lelat. Aku panggil abang adik dia orang tu. Aku ataupun aku. Aku. Itu lagu. Oh, tapi yang mana satu? Aku orang pasal duduk. Yang berlari dulu. Kembar tapi yang mana satu? Sorry Dodol. Lagu tu boleh relate dengan aku tu. Relate tu. Tapi masa tu memang fenomena. Member aku siap frame lagi. Ada 5 ke 6 pasangan kembar. Okay, siapa boleh lah. Ah, macam tu lah. Kalau kau ada 7 tu, siap lah. Ui, ya tu hang. Tak ada roja aku. Best of sama. Full pun tak ada lagi tangan tu. Nak roja je lah. Nak guna number full public tu. 100 lepas hang tarik Rizal masuk ke kelas orang kata mak aku tarik mak aku tarik bukan aku tak tahu aku tak tahu mak dah tarik. Kalau aku tarik aku tarik je ni mak aku cak bila tukar macam tu situ lah mak aku tarik je lah faham. Jadi ini couple sampai macam ni ya oh yang kan macam ni mak mak macam ni sini dia macam tu macam ni cak boleh masukkan anak saya seorang lagi tak tak boleh jadi itulah. Aku dengan Rizal darjah 1 sampai ke darjah 6 memang kelas sama lah. Yo. Aku tapi kan darjah 6 aku time tu Rizal aku elok sikit lah. Aku dapat naik satu tingkat lah. Tapi aku minta nak duduk last part. Yo. Kira macam like smurf lah smurf. Semua bodoh. Dia betul lah. Dia yang paling power lah kalau gelas tu kalau dia pandai bodoh. Macam iyalah tu macam smurf. Smurf lah. Oh betul tu nak smurf last je kan. Aku macam mentality teacher tu. Aduh kau naik kelas sama je tu. Aku pun cikgu saya nak duduk kelas. Cikgu terkejut baik. Setengah budak nak naik kelas atas. Aku minta nak duduk bawah baik. Memang patut pun aku duduk bawah sebab apa? Reza UPSR aku hauk juga lah smurf juga sama macam kelas lah. Itu kalau hauk bukan smurf Reza itu betul-betul kau hard start. Saya saya itu teruk namanya. Itu teruk aku teruk game tu. Tak tahu aku macam sebab abah aku dia expose bukan dia expose macam aku di expose dengan game ni awal sangat tau. Lepas tu abah aku pula macam support abah aku macam menarik yang beli PS1 agak aku kan. Aku pun beli aku pun main lah smurf by PS1 sampai darjah 6. Oh, main PS1 saja. Tapi bapak aku macam nak join. Jom beli CD. Abah aku join baik. Kau maksudnya aku. Mantap. Aku yang origin pada bapak aku lah. Lepas tu. Okay, bapak Ham pun gamer lah sebenarnya. Bapak aku gamer. Dia. Dulu apa tau. Bapak aku kan. Dia game apa tau dia beli dulu tau. Dia dulu beli PS1 main game. Hak jenis macam. Kucing. Itu machine. Bukan. Apa sama Reza. Lebih kurang macam tu lah. Game dia macam fun lah. Tapi zaman PS1 pun ada. Aku tak tahu game tu dari segi ni aku tak tahu. Seronok main bila aku besar macam game ni sebenarnya tak boleh ya. Okay. Haram. Haram jodoh. jadi itulah. Lagi tidak melibatkan duit okay boleh main. Okay lah boleh. Tapi melibatkan duit ke PS1 kan? Itu nak beli CD lah. Ada taruhan tak, maksud aku tak ada taruhan lah. Tak ada taruhan Ya tu betul. Tak ada taruhan. Dia just for fun. Seronok lah. Aku nampak buah-buah seronok. Buah siap banyak gila kan. Macam tu lah. Tu dekat sekolah menengah sama juga baik. Sama juga lah. Aku semua figure baik. Muka Rizal muka Rizal aku nampak je darjah 1 sampai habis dia muka sama baik. Nampak Rizal aja. Korang tak ada gaduh-gaduh ke macam tak nak ah tahun depan aku tak nak ah tengok kau. Tak ada. Takkan tak ada. Sebab kawan dia, kawan Rizal, kawan aku juga. So kami macam patut ah sekarang ni bergaduh. Tak ada, tak gaduh. Ya bodoh aku tengok ni gurau-gurau dia orang ah. Jumpa yang kita balik semalam dekat JP kan. Cik tolak Reza. Itu melawak geli-geli lah. Gurau-gurau. Tapi kan kalau aku pernah gaduh, maksud dia macam aku pernah gaduh dengan macam kawan aku.
gaduh dengan kau, dengan Rizal. Tapi dia kawan aku. Tapi bila bila balik rumah aku macam tak kawan dengan Rizal sebab kawan aku gaduh dengan dia. Aku ikut kawan aku macam tengok ni, mak tengah suap ni, suap nasi kicap ni. Aku no. Aku tengok muka Rizal. Panas, tengok panas. Panas. Mak pelik siapa pun muka pelik kan. Makan aku cakap. Aku pun tak tahu nak explain pun buka. Aku tak nak masalah dengan Rizal tapi kawan aku. Yalah, yalah. Kau jadi macam orang apa, middleman. Apa, apa. Yeah. Aku macam aku jadi tengah hari. Tapi Rizal, bapak kau memang gamer lah. Ah, oh, gamer. Time muda-muda. Rosli Dude. Oh, Rosli Dude lah, habis. Ada orang tulis ni, Rosli Dude, guys. Oi, siapa tu? Mantap lah, guys. Itulah, guys. Aku dapat pelanggan gaming aku daripada, daripada apa? Daripada bapak aku. Ya, yeah, kita kat sini, kat chat kita ada Mia Sarah, guys. Mia Sarah lah, siapa? Mia Sarah. No. Yang lain tak nampak. Yang lain tak nampak. Gohan Duke tak nampak. Gohan Duke tak nampak. Tak, tak. Jenny Duke tak nampak. Jenny Duke pun tak nampak. Gohan, tak ada WhatsApp pun? Pergi WhatsApp lah. Oi. Sabar. Sabar. Bodoh, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Sikit-sikit. Sikit tu aku lepas tu. Pergi tu. Itu dia sedikit cerita tentang kita masa belajar lah kan. Kalau yeah, masa kerja pula, aku ada a few soalan story, yeah, pekerjaan ni kan. Oh. Yang ya, tapi ni ringkas lah Deep. Deep, masa mula-mula kau kerja, kau kerja apa? Ni ringkas je. Fotografi. Fotografi. Memang kerja. Wait. Memang kerja. Bergaji. Ya, bergaji. Aku bergaji. Bergaji. Yes. Aku, aku seperti biasalah, masih ke civil engineering. Whoa. Jaga, jaga site. Lori masuk. Yeah, jaga site lah siut. Lori masuk, masuk site B. Tu pun lepas SPM eh. Lepas SPM tengok. Lepas SPM eh, boleh eh cari macam tu. Lepas kerja je, bukannya bukannya buat apa-apa pun aku macam. Lori masuk antar pasir, ambil nombor plate tengok. Hang Lori, hang, tergerak hati. Oi, hang, hang bahagian ni juga eh, macam Lori eh. Jaga site, jaga site. Jaga, jaga site. Oh, eh, jah, ini bukan lepas je aku yang macam projek ni kena letak sini, tak ada. Aku je jaga site. Lori masuk antar pasir aku cakap, okey, dia dah masuk dah. Tapi ada juga lah inisiatif kau nak apa, nak kerja tempat macam tu ah. Ya, yeah, tapi tapi sekejap eh, lepas tu aku pergi KFC. Oh, nampak. Jangan panjang. Sepenit je itu aku mula kerja, aku kerja site. Bodoh macam mana pula? Aku buat video lah. Saya lupa lah. Bergaji tau, bergaji tau. Masih meneruskan membuat video lah. Yeah. Terus kepada M, dia dah tahu jawapan dah. Yeah. M. Aku lepas SPM aku tolong budak PhD. Yo, serius. Asal kau gelak sendiri. Thesis bos. Aku tolong budak PhD, serius. Aku kan sekolah kan kampung aku dekat dengan USM. Oh. Budak PhD ni nak perlukan bantuan. Hantar buat apa? Budak PhD tu dia tengah tengah dalam buat PhD pasal pasal jalan raya. Kajian dia tu pasal jalan raya. Macam mana tak nak bagi mendak cepat apa benda macam tu, aku belajar kan. Okay. Aku punya bahagian kira batu bye. Patutlah dia gelak. Serius. Aku tapi kira batu biji biji tu. Ha? Tapi dapat duit lah. Biji ni. Dapat duit. Ah, batu tu kira. Ha. Batu. Bukan batu tu. Bukan batu, batu bulat-bulat tu. Hantar batu bulat tu aku kira macam mana. Macam mana? Aku kena kira setiap batu tu berapa ada surface. Em! Mana kau dapat buat kerja macam ni? Macam ni berbodohkan je. Batu putih tu, batu yang batu jalan, batu jalan. Kan kan bulat kan, dia macam macam bulat kan, kan ada setiap ada surface kan. Batu batu, aku sampai sekarang aku ingat average batu tu ada 14 surface. Oh, yo. What is that maximum job? Boleh go ke 18 ke 20. Dia dia kalau sebut pasal batu eh, sebab aku jaga site, aku tahu tau orang akan hantar pasir, orang akan hantar batu kelikir dan juga batu crush run. Crush run, crush run orang panggil kan. So, batu tu yang mana MM, yang besar ke yang kecil je tu? Yang kecil tu, batu-batu yang selalu orang batu kelikir lah. Batu kelikir kalau putih yang ada hitam sikit. Belas site. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aku kena kira macam tu, aku duduk. Lepas tu next. Ah, next tulis catat apa, apa motif dia buat benda tu? Dia macam like dia orang dia, dia orang kena kira stress tu. Technically pasal kalau macam apa? Macam mana tak orang bagi nak bagi tahan lama, tak mau bila lori masuk dia ada macam mendap macam tu kan. Ah, dia orang ada ada kekiraan macam tu. Ah, itulah benda yang aku kerja lepas PM. Oh yo. Dan so, okay, okay, jangan terkejut. Bagaimana dengan Pak? Kau yang tekan, kau yang tekan. Eh, betul lah, tekan. Okay, Pak An, jangan makan sangat, Pak An. Apa first pekerjaan kau? Aku kerja as... EGV. Bukan. Itu EGV.
Sushi King. Aku kerja dekat Secret Recipe. Uyo, buat kek sial. Aku tak buat kek, yang buat kek tu dekat HQ. Buat mi goreng bodoh, mi goreng bodoh. Aku suka mi goreng dia. Nasi gara kampung tu. Aku suka lamb shank. Ya, aku suka. Tapi oish. Dah dodol. Tapi bukan aku jenis yang macam aku okey, aku bertiga tau minta kerja dengan member sekolah aku. Lepas tu ada yang kena jaga dekat floor. Floor ni yang macam ambil makanan, hantar makanan, ambil order semua. Itu dekat, itu dekat depan lah, bahagian depan. Lepas tu ada yang jaga AC. Ada yang jaga kitchen. Kitchen kat belakang dijaga dengan bangla. Head head cook. Dia bukan chef, head cook. So apa yang seorang pergi kitchen, lagi dua pergi floor. So berdasarkan aku punya, aku punya kematian, aku punya sausage. Pandangan, pandangan. Oh, pandangan. Okay, okay. Pematian lah. Pemerhatian. Pemerhatian aku. Aku tadi. M dah sebut tadi. So, ah. Yang yang tak handsome dia hantar belakang baik, yang handsome dia hantar depan. Oh, yo. So kau yang tak handsome lah ni. Aku, aku depan, aku depan. Aku hantar depan. Oh, ini aku rasa assumption kau masa time tu kot kecil-kecil dulu tu kan, M. M pula. Ya, yeah, aku pula, aku pula. Kau assume lah tak? Sebab aku macam... Haris, kira Haris kat, kat belakang lah. Haris eh? Bukan Haris, bukan Haris. Aku nak cakap nama pun. Oh. Letak ke belakang sama member kau. Masa bergaduh lah. Adulah tak handsome. Tapi yang jaga belakang tu yang mana yang Hid cakap mi goreng lah apa, kalau ada tom yam apa semua kan. Bukan nak cakap, bukan nak mengatalah pasal Secret Recipe ni. Tapi contoh kalau order fish and chip kan, yang datang dari HQ dah siap fish and chip, siap dalam dah dalam pinggan. Siap dengan decoration je. Lagi panaskan je. Dia kerja dia, sebab tu nama dia cook bukan chef. Oh. So sebab tu ada secret. Aduh, secret aku dah bagi tahu dah dia punya secret. Kau jangan bagi tahu dulu. So yang datang daripada HQ tu, yang datang dari HQ tu dia dia wrap guna yang apa? Plastik tu. Pinggan, pinggan, pinggan. Dengan pinggan sekali. Ya, dengan pinggan sekali. Apa aja, jangan dengan pinggan. So kalau ada 100 pencet, 100 ada hantar pinggan tu. Penuh saya kitchen. What the heck? Sebab tu kalau kau pergi petang, dah habis lah fish and chip kita. Bukan dah habis. Bukan habis. Selalu lime shank kau order lah, lime shank Secret Recipe. Boleh tunggu 20 minit tak? Dia gear HQ lah dia je. Ya bodoh. Yo! So awal-awal tu aku di, tapi, korang tahu tak Secret Recipe ada, ada delivery. Macam dulu, dulu tak ada tau. Grab, Foodpanda, Shopee Food tak ada. Dia atas kedai tu sendiri. Dulu Secret Recipe, mana ada Secret delivery? Delivery ya? Tak ada. Aku punya branch je Secret Delivery. Oi, sebab sebab aku Secret ada delivery. Motor. Oi. Tapi dibayar, dibayar. Berapa dibayar? Contohlah, contoh per delivery tu charge 5 ke 10 ringgit kan. So duit delivery tu aku simpan. Aku manager aku bagi lah. Ngam. Ui, banyak sangat kau buka rahsia secret ni eh. Tapi ada sekali tu. Aku nak bagi tahu tak semua kek kita boleh deliver. Sebab aku punya motor tak ada yang kotak belakang tu, tak ada. Itu pegang sini. Dalam raga je. Aku letak dalam raga. Letak macam tu mana muat. Nak kena letak macam tu baik. Oh, celah kangkang lah. Bukan celah kangkang, dekat masuk dalam bakul lah. Kan dia macam tu. Kan dia masuk jitu dia masuk. Tapi dia kena masuk macam ni. Pak, ni tu. Serong lah baik. Okay, nanti macam ni lah. Ada satu. Kalau letak? Letak dekat kerusi je tak boleh ikat. Aku tak ada benda pengikat tu pun tak ada. Duduk-duduk je lah atas kotak tu. Luqman Nur Hakim. Ini secret ni. Ada satu kek ni. Ada satu kek ni aku ingat dia raspberry yogurt nama dia. Topping topping dia ada ada whipped cream yang dia bulat-bulat kan. Whipped cream bulat dia buat bulat. Tengah-tengah tu yogurt like macam tasik macam kolam. Okey. Tumpah. So bila kau masuk macam tu
Aku tak buka tau. Aku tak buka sampai hantar tempat kerja tu. Sekali dia buka, fuck, happy birthday, dia dah jadi hey. Hari. Macam hey, what's up bro? Hey, hey. Yang lain semua jatuh. Bodoh lah. Yang lain semua jatuh ke tepi. Alamak, yeah, macam alamak, macam mana ni? Lepas tu aku bawa balik kek tu ke aku punya brunch. Kak, sorry kak, pak buka. Alamak, tapi dia tak ada marah, dia tak ada apa. Dia okey lah. Yelah, bukan salah kau pun. Yelah, lagipun dia cakap lah. Kalau motong kau, normalize. Oh, bukan. Lepas tu dia tukar Oreo cheesecake. Oreo cheesecake ni jenis yang keras sikit. Dia tak ada yogurt, tak ada jelly apa semua. Yang tu okey. Dia lah nampak. Kan? Nampak lah happy birthday tu. Kau kerja kat mana, Pak An? Kau kerja kat mana? Sikit resepi. Pak An resepi. Dah tahu dah. Ini resepi. Bukan resepi. Lepas bukan tu resepi. Tersasul. Okay, Reza, cuba ceritakan apa pula kau punya pengalaman. Dah, last. Boleh kerja. Lagi. Sorry. Teruskan. Selepas sebulan aku berhenti. Ui, kena buang. Secret dia lah. Stress, sebab secret. Dia bukan stres ke apa. Aku masuk tu sebab member sekolah aku ada kat situ juga. So diorang pun berhenti. Aku pun ikut sekali. Gerak lu. Belah bye. Kau bagi notis tak masa tu? Kau macam bye. Hilang terus. Notis 24 jam tu. 24 jam sebab part time jam, faham. Manager tu pun masuk kan. Masuk. Eh dah close. Sub satu hari. Semua belah sekali bye. Serentak. Ada sekali tu aku dinaikkan pangkat sebagai barista. Ui. Ui. Barista ni handsome sikit lah. Dia buat air. Dia buat. Ui. Dia yang cuma buat kopi. Cuma syarat handsome juga. Iya. Handsome je boleh kerja barista ni. Ha, pakai kabel ke macam mana? Bukan. Bodoh lah. Kabel apa bodoh. Lepas tu tak ada orang. Dekat outlet tak ada orang. So aku yang kena potong kulit, kupas kulit oren. Dia macam ready lah, potong tebikai. Aku buat lah sambil duduk. Okay. Lepas tu manager aku datang. Dia cakap, eh awak ada nampak tak tadi ada lelaki tinggi-tinggi, gelap-gelap sikit dekat depan branch. Aku cakap, eh apa benda, hantu ke kan? Sebenarnya dia regional manager. Uish. Dia Anjay. Dia KL. Dia jaga KL punya branch. Dia jaga. Dia yang top manager. Dia macam area manager lah. Dia kata dia nampak aku buat kerja sambil duduk. Sebenarnya tak boleh. Allah. Food handler. Kau berhentikan lah. Tak pun. Okay. Tapi ada sekali tu macam manager aku dia macam meeting kecil je lah dengan regional manager tu. Ini meeting kat ujung dia. Aku nampak dia ambil aku punya resume semua tu. Lepas tu dah habis meeting tu, Supervisor ni sporting lah. Dia datang kat aku. Dia cakap, ui, RM tu, dia panggil RM lah, regional manager. RM tu tadi tengok kau punya resume, dia rasa nak koyak ke. Uish, marah betul. Marah sangat. Sebelum dia berhenti ke aku, aku minta berhenti dulu. Ui, bijak. Taklah nampak sangat ha, macam noob kan. Nampak? Bijak. Dia tak defeat. Dia quit. Kalau dia disconnect lah macam tu lah. Dia left the game. Tak ada siapa menang kalah. Dia disconnected. Alternate F4. It's a team game lah. Kira manager dia tu report Pak An lah. Macam dia suddenly game tu. Tentu lah betul. Tentu lah tu. Okay lah, aku kerja sebulan je. Sebab member dah tak ada. Han jenis ikut Farhan, ikut member. Okay. Sekejap tulis Pak An dengan Reza sama. Okay, Reza pula. Reza ikut kembang. Aku tapi yang mana sebelah hang teruskan hang kerja dengan Reza sekali ke tak? Tak tahu tu je. Tak. Oh, Reza. Aku. Jangan kembang kan, kerja sendiri. Ai, tak, aku tak kerja kembang. Dia bila habis SPM is all your own. Tapi first university sama bae. Universiti pertama masuk serentak universiti yang sama. Lepas tu Rizal sampai SEM 3 lah. Lepas tu dia belah universiti lain. Dia masuk universiti lain lah. Tapi lepas SPM tu aku kerja ke tak? Lepas SPM tu aku tak kerja, bye. Oh, aku boleh belajar. Terus belajar. Habis SPM tu terus masuk. Tak boleh masuk.
Bagus ya Rizal. Aku walaupun bottom fret tapi aku straight masuk untuk bottom fret juga tau kat sana. Bottom fret laju sikit kat sana tau. Alah-alah kan. Fast pace lah. Fast pace terus lah. Ya tu fast pace tu. Jadi bijak. Pekerjaan aku macam bodoh tu. Buat video. Buat video. Oh iyalah dia buka post tak awal kan. Ya tu aku habis diploma ni. Ni diploma aku guys. Oi UNICEL eh? UNICEL Selangor guys. Aku habis. Aku habis ni sebab aku macam yalah macam kita ni bukanlah penentuan pekerjaan kita tau diploma ni kan. Tapi aku just nak buat ni sebab aku tambah ilmu tu bila belajar macam Ya, hanya hang punya sijil petak eh. Dia tak bagi scroll macam aku eh. Tak. Ada ada scroll dah aku takkan scroll dah. Bukan scroll. Dah lah green screen tak nampak. Sebab tu side quest kot M. Dekat kau side quest. Lepas tu macam balik silakan. Lepas tu itulah UNICEL aku bila dah dapat ni aku just dapat ilmu tau. Masa aku belajar SEM 3 tu kan. Aku belajar ilmu. Ui member pun ambil got baik. Sesi aku gatal. Aku punya. Aku bukan baik. Loh dalam ni ada kopok kat tu skor-skor kopok sel. Adik bukan Adik bukan. Adik. Kopok lah. Ya sampai sekarang hidup. Eh, UNICEL kat mana? Selangor. Syalam. Syalam. Sebelah dengan UiTM Syalam je. Sebelah kan. UNICEL lah. Sel tu Selangor lah, M. Aduh, betul. Kalau UNICEL, UNICEL mana UNICEL? UNICEL lah. UNICEL ni aku pelik. UNICEL. Oh, ya. Oh, KL. Ingat KL. Itu cerita pasal korang. Ada lagi Reza? Habis lah? Ada. Aku tu lah. Nak cakap dapat diploma tapi at the end buat job. Buat video ada kena pun. Tapi aku belajar juga. Aku dah dapat. Aku start buat duit. Time aku SEM 3. Maksudnya SEM 3 tu aku dah start buat video Vine tau. So aku dapat job-job buat video macam promo ubat tinggi lah, ubat pendek lah, ubat panjang lah, ubat tinggi panjang. Pay review. Dapat juga situ. Nice sesro. Best of friend tu. Tapi apa yang kau belajar time diploma tu, kenal lah. Pakai, faham lah. Okay. So aku macam aku dah buat duit awal. Maksudnya bila dah habis diploma, boleh jadi dapat duit kan? Tak. Dapat buat duit lu sambil belajar lah. Aku belajar nanti. Aku belajar nak edit video pun semua. Meskom lah ajak aku. Lepas tu time tu lah aku dapat tak. Uish, aku ni ada bakat terpendam lah. Buat lawak. Bodoh. Aku buat lah. Salah. Koyak. Dia koyak. Sorry. Jadi itulah okay. Guys. Soalan seterusnya kan. Okay, thank you Reza. Soalan seterusnya. Siapa nak start dulu? Kau. Bagi soalan tu. Dari Reza pula. Dari. Okay. Soalan baru. Apa soalan dia? Okay, soalan dia. Aku nak kau sekalikan lah. Tapi kalau tak boleh sekalikan, buat je lah ni kan. Kita dua-dua. Pekerjaan yang paling best dengan pekerjaan tak paling best. Reza, macam mana Reza? Reza. Oi, susah pas kat aku. Tapi sebab aku tak tahu kalau Reza dengan Podol ni sebab aku kenal dia tak pernah kerja kat tempat mana-mana pun. Tapi kita dengar dulu macam mana dia punya ni. Okay. Reza. Kerja apa pekerjaan kau paling best dengan paling tak best? Pekerjaan paling tak best itu aku tak nak kerja baik. Bukan kerja nama dia. Oh, itu tanam anggur. Betul pada bagi tak. Jadi aku nak kata pekerjaan paling tak best dia adalah aku tak nak kerja baik. Aku tak tahu nak rasa tak best. Sebab kerja aku best. Duduk rumah best. Tak kerja tu kan tapi duduk rumah best. Lepas tu kerja aku buat video best. So aku tak ada apa yang tak best. Aku memang best. Kerja rumah best. Kerja rumah. Itu kerja sekolah memang kerja tak rumah. Best. Tapi buat kerja rumah tak ada. Buat kerja rumah boleh lah tapi tak ada gaji lah. Itu bukan kerja, itu namanya tugas. Tugas. Tanggungjawab. Bukannya tak best kena buat. Eli dapat nasi kicap. Babi M pusing balik tu. Daddy yang tanya tadi. Alah, nakal M ni, nakal. Makan tu. Bodoh macam lah, bodoh lah. Kita tanya senang-senang tu. Jawapan ni senang ni, kau tahu. Okay, apa pekerjaan kau yang paling best dan paling tak best? Okay, yang paling best adalah perform. Perform dekat gig, show semua kan. Lagu lah, nyanyi. Lagu lah, nyanyi. And paling tak best,
shooting drama. Shooting drama aku paling tak suka. Oh, lama satu hal. Tunggu. Skrip dia macam aku nak kena tipu. Aku nak kena tipu. Dia kata aku jadi macam ekstra. Kali sampai no, jadi main. Empat buku lah. Jadi apa tu? Kalau extra 4 buku, kau bayangkan kalau main berapa pula? Kalau betul itulah. Jadi extra 4 buku kan. Kalau 8 tu 8 lah dapat. Aku dapat 4 je okey lah. Itu paling tak best lah bagi aku. Berapa bintut tu drama tu? Nak tanya secara detail pun susah juga kan. Tapi kita tanyalah, macam mana kau boleh jadi macam tu? Macam mana kau tiba dia jadi extra kat situ? Aku tak tahu. Tapi ada satu director ni lah, aku tak nak sebut nama. Dia DM aku. Dia director dulu selalu buat cerita Melayu lah. Aku buat research lah. Aku cakap, oh okay. Aku buat homework semua kan. Tengok okay, banyak dia buat drama Melayu. So aku, dia DM aku. So aku macam, okay, why not kita try kan. Try lah. Tak best. Tak suka. Ada orang suka lah. Ada orang dia suka. Yeah. Ada orang bagi dia macam, best tu berlaku ni, best tu. Bagi aku tak. Ah, masih susah nak hafal skrip kan. Sebab tu tak best kan. Hafal skrip, tak juga. Boleh je. Kalau tak, kalau tak dah balik dah. Dia kena halau dah ni. Kena tunggu aku. Kena tunggu tu aku macam dia tunggu tak apa. Ni tunggu yang lama sangat. Macam pukul 7 aku sampai. For time pukul 7 satu tengah hari baru shoot. Sebab nak tunggu scene orang lain tu habis. Tapi memang setiap hari ada shoot. Bukan macam okay hari ni, minggu depan ada ni blog. Drama tak, memang cerita drama kan tak. Dia drama berterusan straight lah. Berapa lama tu? Sebulan? Aku tak drama aku tengok. Movie aku 20 hari straight. 20 hari straight. Ada orang lagi lama lah, macam 30 hari. Cerita sekolah tu ke? Lebih. Ada orang tanya ni Dul. Ya, apa jadi kat movie sekolah haha? Tak tahu, jadi pekasam kot. Pekakas eh. Tak boleh jadi sekali juga tanya kat bodoh tak tahu, tanya siapa dia punya director. Producer dia. Yes. Adik produce. Samsul itu Yusof. Itu yang lebih tahulah kat situ. Producer dia. Producer dia Syafiq Yusof. Yang menyanyi perform kan. Bagi aku, kita orang pun enjoy lah kat situ. Sebab benda tu satu hari boleh habis kan. Kalau kerja pun satu hari habis, besok dah boleh tidur dah. Tak dia fikir. Dia best sebab apa? Sebab rasa macam kau rasa connected dengan diorang. Kau rasa dekat. Rasa different lah. Bagi aku benda tu different experience lah daripada orang lain. Faham different tak? It's so different tu. Benda macam tu macam gila. Dia nak be relate with us lah. Macam aku pun tak boleh relate lah. Tapi aku tak dapat rasa lah keseronokan. Dapat rasa lah. Kau pernah beli dalam tas kan. Kau pernah hand hits lah. So macam, tapi aku tak adalah perform. Gila siap. Kau bercakap tu kira perform lah. Kau macam tak masuk. Dia tadi lebih kepada menyanyi. Alah same thing lah. Kau tak faham dia punya nervous tu. Kau tahu tak? Aku tak tahu lah korang macam mana. Tapi aku nervous tu, ya Allah. Aku rasa macam ada setan tu. Macam setan pun lari tau. Tengok nervous aku tu. Kau berak pun nervous. Nervous sebenarnya. Kau akan rasa nak sakit perut. Itulah aku nak kau macam nilu-nilu kan, macam jangan sekarang kan. Geli-geli. Itu aku sebab tu aku kalau duduk atas pentas apa jangan doh aku bakat buat duduk atas pentas susah sikit doh aku. Kalau hang nervous punya tips daripada orang ah kalau ni jangan duduk diri. Ya doh. Oh, betul duduk. Asal kau gelak. Jangan gelak. Aku dah macam the fuck. Jangan duduk diri. Jangan duduk ah, maksudnya hang kena buat something. Kalau duduk hang relax tau. Relax betul yang terfikir. Macam mana hajak gini? Sebab diri kau rasa penat tau. Sebab kau tu penat kalau dia. Kalau Adib kalau podol ke dia kalau berdiri dia akan gerak. Hang kena keep hype. Kena hypekan diri hang. Kalau aku distract di sendiri je aku macam pergi berak kan Adib. Berak tu rasa yang best lah. Dia macam distract lah. Sebab dia nervous. Dia nervous dekat awal-awal tu lah. Sebelum masuk lah nervous. Betul. Bila dia macam tak fikir nervous lah. Kau fikir macam okay duduk di sisi. Dia macam buat bungee jumping bye. Betul lah bungee jumping. Betul tu. Sebelum lompat tu hang rasa nak terberak lah. Nak tu kencing lah. Bila turun tu tak apa-apa pun. Bila turun ada enjoy lah. Dan naik tu dia turun tak ada apa pun lah. Ulang. Adik, macam mana Adik? Aku pula. Kau apa? Macam aku, aku senang. Aku okay, nak suruh aku dulu. Okay, boleh. Pekerjaan paling aku suka masa dulu lah. Aku kerja kat Media Prima. Okay. Tapi dia sekali tau.
paling best dengan paling tak best ni sekali. Paling tak best aku pun kerja kat Medan Prima juga. Oh, cerita sikit. Dia macam ni, kerja aku terlampau senang. Terlampau senang sangat. Aku dapat macam aku dulu bahagian masuk tu dia adalah masuk juga, tapi yang nak buatkan bestnya macam aku, kalau Netflix nak satu cerita kan. Contohlah Netflix nak satu cerita movie daripada Medan Prima. So aku masukkan, dia ikut spek dia, dia bagilah dekat email spek dia nak sini kan. Buang iklan, buang kredit kat belakang tu apa semua. Ikut je apa dia kau nak. Kau buat tu eh? Kerja dia senang. Senang nak mampu sampai aku rasa macam boring. Tak ada. Boring. Dia akan jadi paling best, lepas tu jadi paling tak best. Dia macam tunang aku lah. Dia macam tunang aku lah. Tunang aku macam tu. Dia kerja, dia dapat gaji tapi senang sangat bosan. Dia tak boleh macam tu. For me, kalau macam untuk macam aku, kalau orang yang dah lama kat situ dia stay lah. Kalau macam aku rasa tak ada career growth kat situ. So, kau nak grow ni. So aku pergi buat kerja lain, buat prank. Kalau nak tahu kerja hits apa masa tu eh, dia prank-prank orang lah. Yang buat prank tu enjoy lah, best lah. Tapi pas kalau ikut yang tu pula, aku tak rasa best. Aku buat mula-mula tu macam bos suruh tu lah, lama macam best pula. Lepas tu kejap je lah. Lepas tu aku rasa tak nak buat lah. Bob X-Man? Bob Max Max TV ya? X-Man. Tak ada ke tidak ada company tu. Dah ada suka pedajal orang, memang kenalah. Memang hang punya ni lah orang cakap. Forte. Aku bau je lepas buat prank kat Deep. Ya tu no. Ah memang kaki plan ni. Selama dia kerja, selama hit kerja buat prank ni, dia nak develop dia punya prank tu just nak kena kajip semalam. Itulah tu. Lihat adik, aku kenakan kau sikit. Jadi aku kalah suri ya. Sikit-sikit dah lah. Aku asyik nak buat nak. Bagaimana tu? Aku tengok ni. Tengok betul. Tengok adik. Ada katil sini. Oh, depak tu. Siapa lah. Sini adik. Aku gurau je. Ialah benda kan. Gurau tapi kau kena faham ini tu tau. Tak nak pegang buntut aku Reza. Aku tengah cakap. Saya aku nak tarik M tadi. Kau jangan aku cakap. Sakit mana hit? Aku kat mana? Aku pulang kereta. Aku pulang kereta. Siapa jemput aku? Oh Allah. Hit. Kau tengok Hit. Dia suka pada jalan orang. Dia sikit-sikit pada jalan. Jangan tak tolak di M lah. M. Semua dah keluar dari kereta tu. Semua dah keluar dari kereta tu. Dah lah stock image tu. Tergelak debu lah kat hidung dia tadi. Bukan stock. Big stock. Tergelak debu kan. Aku dah keluar kereta. Ni aku bongok. Kreatif lah dia ni. Kena sulat, bye. Awal muda. Awal masuk M. Belakang semua kereta sewa. Nanti kawan-kawan ha kat M belakang tu. Tengok-tengok tu. Okay, M atau Adib cepat. Adib. Yang paling best. Kerja paling best dengan paling tak best. Kerja paling best, saya tu lah buat video kan. Tu best lah apa semua. Betul-betul yang tak best. Masa podol mention. Mention pasal perform pun semua tu aku teringat agak best agak kan. Tapi aku dapat experience tu macam sekali dua je lah. Tapi kalau nak apa ada buat lagi in the future, aku boleh ajar lagi lah. Boleh. Nanti campus tari ke apa aku ajak tu. Boleh sikit eh. Kau bagi tas kira kau okey kan? Esok atas pentas. Betul. Paling palat. Kerja paling palat aku kerja is KFC. KFC best lah di enjoy tu. Depends kat apa kau buat lah kat situ. Kalau kau kat kitchen tu okey lagi. Kalau kau kat cashier tu, aku rasa cashier paling sakit lah kan. Backup aku. Kau backup kan. Aku backup weh. Backup dia kau cak faham tak? Tangan aku ni, tak aku cakap kau eh. Tangan aku ni dah kalis panas. Kau faham kan island tu kan panas. Selepas SPM ke apa? Ni selepas SPM. So macam pai panas doh kat situ. Saja nak gatal tangan nak kerja pun tak payah kerja pun. Boleh lelek kat rumah lah. Tak nak. Nak terak kerja KFC lah. Pai sebulan je bai tahan. Lepas tu macam ayam. Kau bayangkan ayam yang satu tray besar tu. Apa tu?
empat ekor ayam eh. Empat ekor. Pak angkat yang tu. Apa? Time tu lah aku cakap, okey. Awal-awal bai, sakit bai, sakit gila. Tapi dah biasa kan. Cakap, oh. Pakailah hook dia, Dik. Pakai hook lah, senang sikit. Mana dia? Dia tunjuk power yang member. Apa dia? Ham macam tu. Eh, tengah, guys. Pegang. Kejap iklan. Oh, Hami in the house. Dia bagi kita 1,000 stars, guys. Hey, Hami. Hami. Thank you for the 1,000 stars. Kalau berani masuk, Hami. Sajak dia, next podcast sajak dia. Next podcast sajak dia main rainbow. Come on, come on. Hami, jom next podcast. Next gaming cast. Let's go. Tapi, bagi aku, adik, aku suka kerja KFC sebab community. Bila kau cuti dengan member kau ni cuti, keluar sekali. Tapi yelah, kau tak relax dengan orang lain lah. Aku kau masa kerja KFC, kawan-kawan kat situ je kan. Member kampung aku semua aku tak layak. Aku layak dengan KFC. Aku buat kawan kat dalam tu. Aku kerja masuk masa tu seorang. Lepas tu time tu dalam tu lah, semua orang aku cakap, eh baik, semua orang baik, semua baik. Lepas tu satu tragedi berlaku lah. Apa tu? Satu strategi tu. Satu strategi. Okay, sekejap. Aku nak pergi tanda. Aku dah tahu dah cerita dia. Okay, bodoh pergi. Okay, apa cerita dia? Tragedi bulan, Oktober. Bulan Oktober lah. Bulan Oktober. Bukan lah. Tragedi macam, Oktober. Kan kat kitchen kan lah. Satu hari tu lah aku macam kerja kat back, apa kitchen kan. Apa suruh kena buat apa, buat-buat masak-masak sikit. Masak ayam lah apalah. Okay. Lepas tu kena buka tin. Okay eh. Tin eh Reza. Tin. Kau tahu tin yang yang tin besi tu. Yang. Ouch. Damn. Tu ya, oh bukan yang kikis tu kita pergi yang tarik tu. Okey. Lepas tu ada bayangkan kan, dah boleh makan. Ni ngilu ni, Aku masih ada lagi. Aku trauma tau. Ni tangan ni. Kau kasi tiap setiap minggu tak bawa cerita yang gogor tak boleh. Tarik ni. Ah, itulah. Tak cerita macam tu, macam you know what happened lah kan. Aku salah buka ada sup. Tapi bila jadi tu kan, masa on the time tu jadi, aku tak rasa apa-apa bai. Aku tak rasa. Aku macam buka jelah kan. Sebab benda tu jadi barat. Laju gila. Adrenaline shot lah. Tak tahu. Dan aku tu macam, pop, aku buka lah, zap. Masa buka, tuang lah apa benda atas. Bukan sardin lah, apa nak kisah sardin. Nenas. Itu yang jenis. Nenas. Zinga. Aku letak, aku nak macam. Aku rasa nenas je. Nenas. God is nenas. Awesome. Aku dah cakap lah, Pak. God is not awesome, kakak rapper. No. So macam, sorry lah. Sorry kepada mereka yang ni. So macam, sorry lah. Takpelah. Kita... tak payah bayangkan sangat lah kan. Tapi tiba-tiba macam tuang, tengah tuang benda tu, tiba-tiba macam apa hal merah ni. Aku macam ini bukan sos cili. Dah orang tu makan burger berdarah bersiung member. Kau bayangkan satu dapur. Aku cakap I shit you not, satu dapur penuh dengan darah aku. Semua member aku semua datang. Datang. Adib. Dia adalah satu awek ni kan. Dia macam, Adib. Aku KSP. Oh, tak ada apa-apa. It's okay. Tak ada apa-apa. Tak sakit lah. Tapi at the same time, berdengung baik. Aku tak tahu kenapa rasa macam tu. Tapi otak aku berdengung tau. Dah rendah. Okay. Tapi tu first time lah aku macam experience benda yang macam mengerikan macam tu. Tapi jadi kat aku, faham tak? Aku macam tak percaya macam betul ni. This tapi betul ni. Kalau kerja KFC ni out topic sikit lah. Tapi pekerjaan lah kerja KFC memang banyak insiden berlaku. Banyak lah. Itu yang adik tu panas-panas sikit tu. Kalau kat bagian aku yang masak. Minyak kat dalam tu 160 darjah Celsius. Kalau kau termasuk sikit. Panas tu. Weh, no. Weh, bahaya. Lepas tu kalau kau masuk, dia masak ayam spicy apa dengan tak? Ayam original lain tau. Kalau ayam spicy, kena tutup dia punya kuali tu. Kalau ayam, ayam original. Ori kena tutup dia punya kuali tu. Kalau ayam spicy, kena buka. Bahan nak bagi rangup. Oh, dia KFC siap. Yang KFC original tu kena tutup. Tapi once kalau dia dah masak, dia akan keluar bunyi psss. Kau duduk kat situ kan, macam kau lepak-lepak sakit tu. Kena sakit. Panas. Dia buat wap. Tapi wap dia yang melampau. Panas gila. Nampak ah. Ang didik dah dia. Tak boleh tu, benda-benda macam tu. Wallahualam lah. Lepas tu satu lagi lah nak masuk kat cerita KFC kan. Bagi aku toilet. Boleh pergi je. Ini kerja KFC. Boleh relate. Bangla belakang kau tu. Aku tambah sikit. Dia bang. PC lama sikit. Lama dia main PC. KFC tu. yang paling sakit hati lah. Masa kau marinate ayam spicy tu. Marinate? Kenapa? Ayam spicy. Bila kau marinate, kau pakai sarung tangan. Tapi lama-lama sarung tangan kau tu macam kau dah masuk-masuk lah. Dia punya marinate tu. Dikikis lah. Pergilah tandas.
Lepas tu dia pergi tandas, kita basuh lah lepas pergi tandas. Apa jadi? Tangan ada sambal lagi. Sambal marinade tadi. Member pergi kencing kan. Member. Alamak, cebok lah tu. Rasa palat. Kita nak mengadu tak boleh. Kita nak mengadu tak boleh. Malu. Kita mengadu tak boleh, apa pun tak boleh. Enjoy je lah ya. Terus jadi apa tau? ANW spicy. Diam je, buat kerja macam tak tenang. ANW spicy mad deal. Serius tu, pedas. Literally. Yelah, dia kadang-kadang dia jadi benda bodoh-bodoh macam ni, kita macam alah, ya, macam mana. Tapi dia pedas. Sakit tu. Annoying. Tapi boleh tahan lagi lah. Cuma tak selesa lah bekerja. Itulah, banyaklah sejarah-sejarah kerja kat fast food ni. Kerja KFC, McD pun lagi. McD pun boleh tahan juga dia punya busy. McD lebih kurang lah. Adik dia bekerja terus. Aku terus jadi duta. Oh, dia jump kan? Jump, that's why KFC dia buat macam tu kat aku. Aku baik, Adik, kerja laju eh. Mel laju aku sekali. Bagilah kerja sekali. So, macam mana pula dengan M dan juga Pak An? Aku boleh bagi kat Pak An dulu ke, ataupun Pak An lah nak cakap. Okay, kalau situ kau bagi kat orang belakang dulu, M. Bro, tambah RM1. Busy lah. RM1 pada situ tu. Tambah RM1 20 minit je. PC ke minta ATM machine tu kan tu? Agak sikit, hang. Okay, aku lah. Tengok dia main lah. Aku lah. Kalau nak cerita bab apa kerja ke time kerja yang paling best ni eh. Paling best dengan paling tak best. Yes. Aku rasa aku dah pernah dengar cerita ni. Aku gerak tandas dulu. Kau Deep, kau jangan sampai aku. Adik, kau jangan cerita Deep. Adik jangan. Adik jangan Deep. Kalau Pak An marah lagi kan. Sakit. Sakit. Sorry. Berak je kan Deep. Lek kan. Ha. Aku dah masuk. Adik. Ah. Mana? Kau dah pergi. Jangan sebab buntut. Tutup sini kau. Kau sini lah Adik. Kau pergi mana? Bodoh. Kau tak pegang. Hus. Aduh. Hus. Kalau apa tu? Wah, siapa tu buat Adib? Kau pegang apa tadi? Reza, sakit. Apa dia sakit Adib? Adib muntah bhai. Mana Adib muntah tu? Pak An? Sebut. Squash! Sash! Getuk dalam gua bhai. Sambung. M ke Pak An? Okay, aku lepas diploma, aku kerja TGV. So, kerja TGV ni best. Dia tak bosan. Dia ada banyak station. Kejap. Kau dah tengok wayang lah? Tengok wayang tu, cerita lain lah. Tapi... senyum mana tu? Bini tengah tengok. Dia ada tiga. Dia satu jaga counter tiket. Satu jaga tiket point yang koyak-koyak tu. Satu lagi dekat candy bar yang nak beli popcorn apa semua tu. So setiap hari kau takkan mengadap benda yang sama. Kejap-kejap kau jaga tiket kan. Esok tak adalah asyik ini jaga tiket je kan. Esok dekat tiket point. Tiket point tu bukan dia koyak tiket. Kalau tak ada orang, dia pergi check hall. Itu yang ada yang caca masuk hall tu kan. Acaca ke? Pada tiket point tu. Acaca padahal nak tengok wayang sikit. Pak ni aku miss tadi. Okay. Jadi yang paling best. Kalau korang perasan, kalau korang online booking kan. Online booking dekat seat belakang sekali, belah kiri sekali. Dia akan ada merah. Maksudnya dah ada orang book. Maintenance. Orang book. Tak kisah lah movie apa pun. Showtime bila-bila pun dia akan merah je. Sebab merah Sebab seat tu maintenance lah. Bukan. Seat tu okey, elok je.
Tapi dia reserve untuk yang macam orang tua ke ataupun OKU yang tak boleh turun tangga ke, dia reserve seat tu. Faham. So kalau kau check hall, takkan ada orang duduk dekat situ. Sebab dia tak boleh book, tak boleh beli pun tiket tu. Tapi so kita korang lah. So macam aku kalau jaga tiket point pergi check hall kan, bila ada orang duduk situ, woi aku tahu lah dia ni bukan book sini pun ataupun dia dari hall lain. Yang curi-curi masuk duduk situ kan. Sebab tu yang itu yang paling dekat. Seat tu yang paling dekat dengan pintu. So dia memang pilih duduk situ je. So aku pun macam, bang, check tiket boleh? Aku dapat. Itulah kaki report ni. Kaki report. Apalah dia pergi masuk tempat Pak An buat apa? Pak An pergi situ kot. Gila pula Pak An. Wah kacau Dusun Dragon, wah kacau lu. Ha macam tu lah. Wasang. Buat dua tam-tam tepi jalan lah, sial. Time tu lah nak tunjuk kita ni berkuasa. Lepas kau halau dia tu, lepas kau check tu, pasal apa jadi? Aku ada jumpa yang aku ada jumpa yang sama aja dia seat bawah. Kan seat atas mahal sikit kan daripada bawah. So dia beli seat yang bawah tu tapi dia duduk atas. Duduk atas. Memang kena halau lah. Ataupun daripada hall lain yang dah habis cerita dia, dia jump tu hall ni, curi-curi tengok. Ada orang macam ni. Mentaliti kelas ketiga. Pada mereka yang dah dengar rahsia-rahsia ni, tolong kau jangan ulang jangan. Kalau nak buat jatuh, pilih seat lain Tak boleh tengok pula. At least tak boleh tengok lah, pirate tengok pirate pun tak apa tu. Ini memalukan tu kalau kau kau cakap macam tu. Apa tu? Kau kerja DGB kan? Ha? Kau ada pergi tempat CCTV ke? Ada? CCTV tu ada minit. Mana kau nak pergi ni? Mana kau nak pergi dengan soalan ni? Tak tahu, aku nak tahu tu soalan. CCTV tu ada night vision tak? Ada. Ada. Kita tamatkan podcast hari ni. Okay. Thank you guys for watching. Orang kena, orang kat luar sana ingat CCTV kat wayang ada night vision. So kalau korang pandai kat dalam tu, mana pandai lah korang. Tapi ini tips dia. Astaghfirullahalazim. Menganjur pula. Tapi aku just nak bagi tahu je lah. CCTV yang lama-lama, dia tak ada CCTV dekat belah depan. Dekat sebelah skrin wayang tu kan. TGV yang lama-lama tak ada. Just TGV yang baru-baru je ada. Dan kau boleh nampak dia punya CCTV tu ada yang merah tu. Ada lampu merah tu night vision lah. Oh tu boleh nampak gelap lah. Boleh. So aku punya TGV tu ada night vision. So manager aku panggil ni suruh tengok. Cuba awak tengok ni. Awak rasa dia buat apa tu? Sekejap, aku nak tanya. Apa fungsi CCTV kat dalam wayang? Nak curi apa siut? Dia nak elakkan orang record. Record. Rupa haram, rupa haram. Itu yang first lah. Dia punya. Lepas tu, dah lepas sebulan dia pula record orang lah macam tu lah. Faham. Tapi dekat tempat lepas aku. Lepas tu dia letak UITM. dekat tempat aku ada yang manager aku tunjuk tu lelaki dan perempuan bertudung. Sebelah-sebelah. Kenapa lelaki tu bertudung? Lelaki dan perempuan bertudung. Lelaki dan perempuan yang bertudung. Oh duduk bertudung. Tak, perempuan tu je pakai. Kau cakap lelaki dan perempuan yang bertudung. Kiranya dua-dua tu bertudung. Okay, lelaki yang free hair. Lelaki perempuan bertudung tadi salah. Lelaki dan perempuan bertudung tu betul. Tu lah manager aku tunjuk lah. Tengah buat projek. Buat projek assignment dalam wayang. Assignment 1 juta tunjukkan kau kan. Janganlah buat kat dalam wayang. Jangan gelap kot. Tak nampak tau. Kan pakai laptop. Pakai laptop. Assignment dalam MacD yang buat projek. Ini kat dalam wayang boleh buat projek Wayang dia gelap. MacD terang sangat. Betul. Ada soalan. Kisah seram kerja dekat TGV ada tak? Itu of course. Dah tak boleh seruduk biawak lepas ni. Siapa yang biawak? Ini bukan kisah aku yang nampak. Ini member aku. Dia memang wayang showtime paling awal pukul 11 pagi yang boleh beli tiket. Tapi yang staff ni kena datang pukul 9 pagi untuk buka. Masa tu dekat
Kau bayangkan dekat tempat wayang yang tak ada orang, dalam tu memang gelap gila. Kau orang pertama yang kena buka shutter, kena on lampu, tapi nak menuju ke switch lampu tu. Pain jenuh. Ha. Lepas tu dekat hall pula, oi, hall dah lah memang gelap. Lampu memang tutup. Tak ada orang, seat banyak tak ada orang. Lepas tu masa ni aku punya hall masa tu manual lagi lah. Dia kena on sendiri. Dia macam PC lah, button PC dekat atas projector tu, dia kena on sendiri. Oh. So nak naik ke atas tu dia macam nak ada kena tangga yang tolak kan. Dia macam ada kat ceiling tu dia kena buka something dari pintu kecil nak menuju ke bilik projector. Okay. Dia memang gelap gila dekat situ. Lampu pun tak ada. Seram lah. Tapi member aku pun cerita ni, dia dia pergi kat ni, contohlah dia pergi dekat depan sikit tempat nak turun ke seat kan. Dekat seat row pertama dia nampak ada family. Padahal pukul 9 pagi ni. Standby lah dekat situ. Tak ada. Dia baru shutter baru buka. Orang tak boleh beli masuk apa semua lagi. 11 baru buka counter. 10:30 hari ni. Ada family. Berpakaian hitam. Uish. Dia bukan orang lah. Okey. Ah, dia nampak. Lepas tu nak keluar ke tengah duduk? Tengah duduk, tengah tengok. Tengah tengok depan. Cerita apa? Tak ada cerita. Mana ada cerita? Buka lima. Tapi itu pengalaman. Kelakor dia gelak-gelak. Tapi alhamdulillah aku sepanjang check, aku ada 6 hall pula. Nak check semua hall, nak kena on satu-satu ni. Alhamdulillah tak jumpa apa-apa lah. Wuih, penat baik. Kau mana ada perasaan tu, Pak Han? Sekejap. Sebab aku tak pernah jumpa. Kau nak buat hantu, kau tak ada. Sekejap. Kau tak ada reaction tu. Itu game tu. Selain jumpa hantu, ada tak han jumpa wallet ke, handphone ke? Wallet. Yang tertinggal. Wallet. Yang tu itu kerja dan, cleaner kan. Dan ke mana benda tu pergi? Itu kerja cleaner. Cleaner kalau jumpa dia akan passing dekat manager. So dekat manager simpan lah. Dia ada lost and found punya ni. Tak sudup lah, simpan lah. Faham. CCTV ada. Kalau ada sudup lah, ada kamera nak tengok mereka. So macam ada bukti tau. Tapi aku 24 jam ke? 24 jam. Tapi aku bijak. Masa aku kerja kat candy bar yang apa? Nak sausage eh? Nak sausage, okey. Sausage tu masa tu satu kotak ada 6. 6 darab 5, 30. Tapi dalam paket yang besar tu ada macam like 32. So ada lebih 2. Mana pergi tinggit tadi? So mana pergi dekat candy bar tu akan ada CCTV ke kan. Aku bila lepas masak tu aku pergi kat belakang dinding. Uish. So 2 tu memang kau makan lah. 2 tu confirm kau punya. Yelah. Wah, sebab nak simpan tak boleh lah untuk esok kan. Ya tu juga. Nak bagi lebih pun tak boleh ke. Betul juga kan. Nak buang kan benda tu kan. So daripada buang. Tapi nak bagi apa orang cakap, nak bagi tahu dekat customer apa semua kan. Kalau korang beli tiket ataupun makanan, kalau nampak dia macam masa dia nak ni tiba-tiba dia swipe card tu kan. Itu itu adalah movie club dia. Di mana korang bayar macam biasa tapi point yang dalam tu akan masuk kat dia punya card. Tapi benda tu macam walaupun dia point tapi dia adalah duit juga ah. Tapi member aku pernah buat. Ada member card? Oh tak ada eh. Serap dia swipe. Maksudnya dia curi dia curi point. So, tapi salah dia juga sebab tak ada point, tak ada member card. Eh, bukan. Dia guna card dia tu. So total yang dikumpulkan daripada swipe curi customer punya point tu ribu kan dalam tu point. Dia guna point tu yang paling mahal tu. Free lah game macam masuk free lah. Eh sekejap. Dia satu movie berapa point? Dia ikut lah macam contoh RM20 kan. 20 point lah kena ada dalam tu. Tapi satu dia ada beribu point. RM10 bersamaan dengan satu point.
So dia ada berapa? So dalam kad tu ada berapa? 1000 point. Dia boleh jadi 10,000 point lah kalau dah beribu, 10,000 ringgit lah kalau dah beribu-ribu point. Woyo, 10,000 dah. Job. For life tu? Lah. Tapi tak kena apa-apa, warning ke apa tak dia ada? Dia kena diberhentikan kerja dan di ban oleh TGV. Kad tu pun kena ban lah, kad tu kena ban. Sebab, ada lagi. Sebab dia punya transaction HQ boleh tahu tau. Dia, HQ boleh tahu ni kenapa masuk banyak sangat point ni kan. So dia sus dekat situ. Faham. Dia check-check, panggil bilik manager, check CCTV. Nampak lah dia buat semua tu. Tak clean lah. Tak clean tu. Tapi kalau dia buat clean pun, mesti dia series number kad tu. Dia sederet rapat kan tau. So macam kantik tu lah. Takkanlah orang tu banyak kali main wayang nak beli popcorn je. Pelik kan. Betul. So dia tak boleh pergi TGV langsung dah ke? Tak boleh. Sebab tak boleh pergi TGV? Tak, maksud aku dia macam kalau pergi je, orang halau dia ke? Bukan. Sama ada pergi. Dia aku rasa kad dia kot. Aku tak sure pergi pergi as customer tu boleh ke tak, tapi kerja tu memang tak boleh. Faham. Aku rasa dia boleh tengok wayang lagi ni. Aku rasa dia boleh tengok wayang tapi cuma nak guna kad ke apa ke mungkin nak kena ban ataupun dia ambil IC. Dia ambil IC mamat ni tak boleh dah. Kan? Dah viral dah satu sistem kan. Tu susah. So lepas tu masa aku kerja TGV tu, masa itulah start mula orang kenal. Masa tu sebab aku banyak free time, aku dah habis diploma. Buat video aku buatlah video-video pendek yang di mana time tu bukan time tu tak ramai lagi orang buat. So apa-apa aku buat mesti viral. Wow. Viral tu. Lepas tu itulah aku tak ada kerja yang aku tak best. Best lah, semua best tu. Best. Nak ikut kan, tak best tu pun boleh jadi story untuk member-member kan. Tu seronok tu dia cerita balik. Faham. Dia yang tak best tu budak yang swipe je lah. Itulah kerja yang paling tak best dia. Suara putus-putus, apa yang putus tu? Suara Pak Am putus-putus kan, suara kita semua putus-putus. M, kau seorang je yang tak ada lagi. Cepat M, cepat. Apa ya, adik, ada orang tanya, adik makan Uncle Bob ke Uncle D? Tu dibalas tu, Uncle Boob. Uncle Boob, bye. Uncle Boob. Uncle streaming lah. Adik Sasuke? M. Semua. Sekejap. Ada masalah teknikal. Dah okey ke masalah teknikal tu? Okey. Sebelum kita teruskan. Semua putus-putus. Sekejap, aku dengar. Masih ke? Cuba dengar. Putus-putus. Bukan. Tu kau buat. Oh, sekejap. Putus-putus lagi tak? Aku rasa dah okey. Aku rasa dah okey. Aku dengar tadi. Okey dah. Dah okey. Okey. M. Rizal eh. Mantap eh. Okay. So aku punya story ni. Masih ya. Ada okay, yang ada orang cakap dah okay. Mantap. Masih. Kalau yang masih belum put yang effect tu cuba try refresh balik. Mungkin try tambahkan top cuba, up tu. Aku rasa cuba try subscribe, like tengok. Ya okey tak? Lalu macam tu. Betul. Selalunya tak yang tak subscribe. Okay, berbalik kepada kita punya apa? Apa dah hit macam balik baris sangat ni kenapa? Aku dah ulang banyak kali dah macam 6 kali tapi aku ulang balik sekali pekerjaan yang paling best dengan paling tak best. Ya, okey itu soalan dia Pekerjaan yang best, pekerjaan yang tak best. Okey. So pekerjaan yang tak kalau kita balik pada pekerjaan yang tak best tadi kan. Apa hit sekali? Kepercayaan best dengan kepercayaan tak best. Kepercayaan pada Tuhan. Kepercayaan. Kepercayaan pada Raja dan negara bukan. Nasib baik aku tak kena sel. So kalau aku kan. Okay, aku cerita balik lah. Aku lepas daripada SPM tu aku kerja yang Kira Batu tu lah. So Kira Batu tu dia macam data. Masa tu mindset aku dapat duit kira dah macam best lah. Tapi kerja dia memang sakit sebab Kira Batu tadi ke? Bukan? Yang Kira Batu tu. Aku kena kira dalam satu tray tu ada penuh dengan batu-batu banyak. Lepas tu aku kena hadap satu batu tu macam last minute untuk kira setiap surface tu. Lepas tu ada besar kemungkinan aku boleh termiss surface. Aku nak take light, ambil marker aku point 1, 2, 3, 4. So macam data tu aku nak tulis. Itu benda yang serius sakit hati. So bagi aku itu tak best dari segi sebab tak guna ni kot. Bosan. Lepas tu aku kena tapis batu. Like macam batu kena tapis batu. Lepas tu kena kira pula berapa berat
lapisan tu. Itu benda-benda yang membosankan. So aku rasa benda tu tak best. Tapi berbalik kepada cerita best. Jangan balik. Datang balik. Okey, jangan balik. Sorry, aku tak balik. Kalau cerita yang kalau yang kerja yang best, aku rasa aku mengajar orang. Itu best. Aku banyak orang. Jadi aku jadi macam tutor. Twitter. Oh, buat online ke depan-depan? Tweet tu. Depan-depan. Okey, bukan. Bukan itu Twitter. Itu tutor. Tutorial. Tutor, aku jadi tutor. So macam I like skip tutorial. Aku nak ajak student university. Wow. Macam buat bengkel lah. Lecturer ni. Aku macam aku lecturer lah, tapi macam like macam invitation lah, macam tu lah. Lecturer, so kau jadi tutor aku ajak bahagian masa tu aku belajar, aku ajak aku kelas yang aku paling best sekali, aku ajak bahagian grafik lah, kelas grafik. Ini macam-macam kelas. Kelas video, kelas tu, tapi aku paling best sekali kelas grafik sebab aku yang buat modul tu sendiri, aku yang control everything. Daripada pagi sampai ke petang tu aku ajak. Parah bye. Walaupun penat, walaupun aku balik tu aku penat gila, tapi aku rasa puas. Rezeki halal lah. Aku rasa puas gila sebab full time lah hambat. Tak, aku di invite. Oh ya. Yeah. Di invite macam 3 hari punya kelas kan aku ajak. So aku ni lah. Dalam satu kelas tu 20 orang, tapi kalau total ni dalam 60-70 orang ke sebab satu kelas tu ada 20 orang, so ada macam 3 ke 4 grup macam tu. Tu budak-budak ah. Student university. Okey. Aku ajak. Itu benda yang paling sebab aku suka tau, macam bagi minat. Macam bodoh cakap dia rasa connected tu, dia memang feel gila. Faham? Macam dia macam like hang tahu tak, satu lecturer yang macam oi tempoh aku lah lecturer ni kan. Aku macam mindset aku nak jadi lecturer macam tu. So aku macam kawan dengan depa semua kan. Benda macam tu lah. Ya, jumpa 3 hari je kan. Jumpa 3 hari je. Lepas tu member, baru tak jadi member lah. Tak jadi member lah. Ya, aku seorang juga terampak Kim Podol. Degil. Tak. Podol tak ada. Baik. Dol. Jangan loading. Ini dia tadi. Okey, Dol. Aku loading. Dia ada. Apa yang loading? Dol. Dah. Bukan Dol tadi. Dah okey. So apa nama kerja-kerja tapi kerja yang dia macam nak, atau macam dia cakap dia ada yang tak best sebab kita tak buat kerja, bukan tak feel tu. Itu aku tak best. Satu gig macam like shooting tu best juga tu. Tapi yang paling feel sekali itulah mengajar aku rasa. Simple lah kerja aku punya ni. Ha? Kira batu punya surface tu. Kira batu punya surface yut. Tapi itu macam menarik tu tapi macam otak kau menarik. Kenyah ha cerita dia. Tak tahu kira batu bank ke tak, tapi tak tahu. Tapi aku tak pernah. Sambil tunggu tu hang kira batu surface tu. Hang kira macam tunggu orang. Ayam batu kau je lah hang kira surface. Satu batu yang pegang tu berapa? Betul lah MN. Betul lah 14. You see kerja MN. Weh, kerja tu penat. Bukan penat, dia macam hang nak balik. Lepas tu yang kerja tu yang paling best tu, aku kerja dengan member aku tau. Ingat lagi. Aku lah macam like, weh kerja ni ada. Member aku mengadu, aku yang nak kena mengadu kat kakak yang PhD tu kan. Macam aku lah yang nak kena hadap kan. Kak, ni cakap apa ni lah. Satu hari tu dia cakap, member aku cakap, weh kerja ni tak baloi lah dengan duit yang dia bayar. Aku tak ingat dia bayar berapa. Tapi okay. Macam tak, dia kata tak baloi. Dahlah macam ni tu tak baloi. Yang beritahu akak tu cakap tu tambah gaji, tambah duit kan. Sebab kerja ikut jam. So aku yang kena hadap tau. Aku cakap, kak boleh tak kita tambah gaji sikit ni. Oh tak boleh lah sebab ni memang dah ikut requirement. Macam lecturer tu cakap kan blablabla something. Aku jadi ke aku. Lepas tu esok nak hadap muka aku siut. Oh maksudnya dia ada orang kata apa bajet untuk yang kerja tu. Daripada macam dia ada bajet untuk hang recruit orang untuk bantu hang dalam PhD something like that lah. Lepas tu so aku yang kena hadap. So member aku ni lah, member aku berhenti awal dari aku. Siut. Dia kerja bukan kira batu, dia kerja angkat batu je pun. Ada yang apa kerja sakit lah. Ada yang apa ambil batu tu ada ke? Yang mana? Itu batu lain, tu batu dadah. Itu batu lain lah. Itu metafetamin. Tapi aku ada satu tu, member aku penat faham lah. Aku kena kira batu. Tapi kadang-kadang aku buat kerja dia kau. Member aku angkat batu 60 kilo punya kampit tu. Entah ke bahu? Eh besar, berat. Simen lah. Tak apa dia orang. Batu.
angkat dalam, batu tak dalam apa dalam guni, dalam guni putih tu dia angkat bawa ke lori. Faham? Esok tu mengadu, tak boleh ni. Kerja memang tak sakit, tak ada duit kan. Woi kau barang-barang kan. Macam kat TikTok tu lah, macam kat TikTok lah. Aku buat kerja dia, sakit lah. Aku pula sakit. Angkat batu tak apa, jangan ambil batu tu lah penting. Ya doh, penat doh itu. Angkat batu, jangan ambil batu. Tak ada lagi lah aku. So far lepas dari tu semua aku buat bahagian syuting, syuting-syuting mengajak macam tu lah. Tak ada lagi yang keluar daripada ni. Keluar daripada Islam lah, bukan keluar daripada Islam kan? Bukan. Keluar daripada bidang lah macam. Keluar daripada Islam tu. Itu cerita kita lah. Okay, aku rasa nak tamatkan dengan satu soalan yang mudah juga. Dan memang itu yang patut kita tanya sebenarnya eh. Apa dia? Kalau kau deep ah, pelajaran ke pekerjaan? Pekerjaan. Kenapa? Sebab kalau pembelajaran, aku rindu momen-momen je. Aku tak rindu the homework apa semua tu, faham tak? Aku okay lah. Aku tak rindu stress ambil exam. Aku tak rindu semua tu. Aku suka yang part-part yang jumpa kawan. Lala kerja ya, aku dapat jumpa kawan saja and dapat enjoy at the same time, you know, buat kerja lah. Betul. Also jangan lupa pembelajaran tu penting. Pas kau sayang lah. Pembelajaran tu penting. Belajar ayam ke apa ni? So macam pedah ni. To get here, ya pedah doh, pedah gila agak bob meh. Dia macam kebuk. Ya, yeah, kau kena belajar rajin nak. Tak kisah result kau teruk ke apa ke, aku pun teruk ke, but usaha tu penting. Betul. Cheers. Woi, baik. Gila. Beri tepuk kan, M? Tepuk sikit. Betul lah tu. Maksudnya apa tadi kau cakap, Dip? Pekerjaan tu penting. Betul. Penting untuk dapat pekerjaan yang tempat. Apa? Hi cakap betul lah tu apa dia cakap. Apa dia cakap tadi? Bodoh. Kau kena okay, bodoh. Pelajaran atau pekerjaan? Mana boleh? Aku pekerjaan lah. Kenapa? Sebab jangan tiru Adib. Susah. Sebab kerja sama. Sebab bagi aku rasa aku buat benda yang aku minat lah. Oh. Betul. Dia macam mana, bukan pembelajaran tak penting, penting. Tapi kalau hati stay kat situ ke, aku pergilah kat pekerjaan lah. Daripada sakit hati, cak aduh. Besok kan pekerjaan lah. Ah, besok pimpunan pula, sial lah, besok koko lah. Faham. Okay, M pula macam mana? So M macam mana, M? Apa soalan tadi? Pekerjaan atau pelajaran, yang mana lebih penting kau? Kepercayaan kepada Tuhan. Kepekerjaan. Pekerjaan. Peluruan perlembagaan. Pembelajaran dengan ni. Pelajaran dengan pekerjaan. Apa dia? Kau pilih mana? Aku pilih yang mana? Dia macam tak ada pilihan tau. Dua-dua kena hang nak hadap tau. Faham tak? Betul, dia make sense. Tapi soalannya pilih satu je, M. Ikut soalan. Oh, okay, kalau aku pelajaran ke pekerjaan, aku akan pilih pelajaran. Hidup lebih santai macam tu kuasa. Sebab bukan sebab Adib dah ambil pekerjaan ke, sebab macam mana? Ya, sebab kalau aku cakap pekerjaan sama macam bodol. Kalau aku jawab macam, kalau pilih satu lagi pun susah. So aku ambil pelajaran. Sebab pelajaran ni adalah benda yang macam benda yang hang bekerja, walaupun hang kerja, hang tetap akan belajar. Betul. Yang ada komen ni, komen guys. Korang pelajaran ke pekerjaan? Lepas tu beritahu lah kenapa. Ya, Pak An, macam mana Pak An? Pelajaran ataupun pekerjaan? Dia kentut dulu. Pelajaran sambil bekerja. Eh, tak boleh. Pilih satu je. Oh, satu je, Pak An. Tak boleh. Long lah. Dia macam kau jawab soalan berkait Islam. Apakah menyebab anda batal air semayang? Jawapan dia macam kentut apa semua kan. Batal kentut. Ada batal juga pasal ni. Dia jawab makan nasi. Betul lah jawapan dia, tapi okay. Apalah kau ni. Jawapan dia sama.
pelajaran. Kenapa buat pelajaran? Macam adik cakap, dia tak rindu lah stress apa. Jangan copy. Tak, macam copy. Tak, macam adik cakap. No. Kau tak rindu, dia nak cakap aku, dia rindu ni. Aku side balik kau punya statement tu. Faham. Seperti yang disebut dia oleh Adib pukul 11:01 27 Julai di YouTube ni. Adib kata dia stress, dia tak rindu stress tu apa semua exam SPM semua lah. Objection your honor. Oh, aku rasa cakap court tadi. Itu court, ini thesis. Oh. Tapi aku rasa best bila, apa buat semua tu sebab bila dah habisnya 3 tahun benda tu rasa macam nak kosong, ulang balik benda tu. At least kita macam ada maklumat goal dekat hujung sem ni, apa goal yang kita nak benda tu. Kalau macam lepas kita dah habis tu, goal kita dalam kehidupan ni, masa bekerja ni, jauh lagi goal betul. Tu at least macam kalau kita belajar, goal kita habis satu sem apa, Betul. Kau suka lah pressure exam tu kan. Tahun depan SPM ni, yes. Sebab dia kita fikir. Tapi bukan time sekolah. Aku rindu time university. University, faham? Better kan, sebab tak adalah orang suap dah kan. Ini this time memang kita sendiri juga lah. Lagipun aku belajar apa yang aku minat. Apa yang aku nak tahu, video film kan. So dia jadi macam best lah kat situ. Untuk Reza? Untuk aku lah. Pelajaran atau pekerjaan? Bagi aku saya tak tahan lah, saya makan Uncle Book tadi. Jadi macam tu lah. Seperti mana, so ada 3 pekerjaan dan 2 pembelajaran lah. So pembelajaran. Tak, baru 2 pelajaran, 2 pekerjaan. Oh ya. He's belum. Oh ya, yeah, belum. Tak, aku dengan kau dah belum gila. Jadi aku punya ni, pilihan aku memang pekerjaan lah. Sebab aku punya konsep aku macam tu lah. Kita kerja, kita boleh belajar juga tu. Serius. So macam kena ambil belajar, kita tak kerja. So macam kita time tu susah. Nak minta tak dapat kan tau. Nak kena kumpul duit tu susah time kecil tau. So bila hang dah besar, time tu lah nak beli apa-apa nak. Time tu hang besar lah nak beli Hot Wheels. Time kecil hang nak beli Hot Wheels tak lepas baik. Nak minta kat mak pun tak pergi. So bila hang dah besar, hang boleh beli macam-macam. Maksudnya kita ni tak pernah membesar pun sebenarnya. Mainan kita jadi semakin mahal nak. Betul. Mainan kita jadi mahal. Ni 3 atas baik. Ni 3 atas mainan juga. Mahal lah ni. Hobi kita apa? Macam weng. Lamatlah kita tak meweng-weng dekat tepi highway kan. Kita meweng-weng dekat dalam game. Alhamdulillah. Tu yang selamat tu. Tapi dekat sini dah nampak ada 3 pekerjaan, 2 pelajaran. So aku nak kena pergi pelajaran ni. Ini korang. That's not the work how it plays. Sabar je, ada orang cakap jadi saya akan berhentilah belajar saya akan cari kerja terus. Jangan. Habiskan study apa, dulu. Ini pilihan kita orang, tapi kita tak semestinya kita orang pilih ni, kita orang dapat pilih. Ini kita dah dapat pilihan ni. Kita orang nak, tapi tak semestinya pilihan kita orang ni kita dapat pilih, tak dapat. Dia macam like, orang kata apa, macam pelajaran ke like dan pekerjaan macam ni bila like benda dia benda tu hang kena hadap juga. Kalau orang bekerja, orang yang belajar at the end hang kena kerja. So orang yang nak kerja, offer kena belajar. So benda tu memang benda yang satu laluan hidup yang kena hadap. Cumanya macam mana dia hadap tu lain-lain. Jawapan aku dekat Aidana Ana ni, pekerjaan tu luas. Dalam pekerjaan tu ada pelajaran, macam itulah. Yeah, itu lah. Ya, itu macam pilih dua Itulah tu. Tapi aku kan cakap lah, aku pilih pekerjaan. Macam mana pun kita cuba hidup susah dulu. Susah-susah, at the same time kita kena belajar juga. Macam mana M cakap tadi. Betul? Ya, betul. Sama macam kerja lah. Kita kerja setiap kali kita kerja, ada task yang kita kena belajar juga. Kita takkan berada di comfort zone. Kita kena keluar daripada comfort zone lah. Betul. Sama lah, belajar mana ada comfort, betul tak? Betul. Semua susah tu. Kerja apa yang senang? Beritahu saya kat aku. Kerja kita buat ni pun nampak senang, tapi sebenarnya susah.
Betul. Kalau kau rasa pembelajaran tu susah, pekerjaan pun lagi susah. Kalau pekerjaan tu senang, dia macam bukan kerja lah. Bukan apa, apa diploma dan degree ni macam apa yang berlaku dekat dunia sekarang kan. Dia ada orang cakap dia tak menjamin kita akan mendapat pekerjaan yang bagus pun. Tetapi betul, dia adalah sebuah komuniti di mana semua orang dalam tu mempunyai sama. Dia punya betul pemikiran dia di kelas yang lain. Sebab betul, semua, sebab sekolah macam semua orang wajib kan untuk pergi. Tapi universiti ni tak wajib. So siapa yang memilih untuk masuk tu adalah yang betul-betul nak ilmu. Betul. So dia lain lah vibe dia dengan sekolah. Sebab dekat sini kita semua orang punya mentaliti macam nak cari ilmu. Kita pun di kalangan pemikiran yang macam tu. So dalam masyarakat ni kita akan berada di tahap yang lain lah. Sebab kita berada di, you know, golongan Cepasar yang macam dia tu. Ya, betul-betul. Sama nah, macam orang cakap, alah belajar kat universiti ni, alah kerja ni juga. Tak, sebenarnya tak. Sebenarnya universiti ni satu, dia bukannya bagi ilmu saja, tapi dia bagi peluang ataupun connection. Betul. Faham tak? Dia buka connection. So dia macam contohnya, kalau kita nak belajar satu benda daripada orang yang belajar kat YouTube, orang cakap, baik belajar kat YouTube lagi power. Tak, sebenarnya kalau kat universiti ni lecturer dah beritahu satu perkataan ni, kita boleh explore perkataan ni. Tapi orang yang belajar kat YouTube, dia tak, belum tentu tahu satu perkataan yang lecturer beritahu. Betul, okay. Itu membezakan lah. Maksud M, connection tu macam dia, kita boleh je macam ada member yang berpotential ni kan, lepas habis diploma atau degree tu, kita boleh work something out dengan dia kan. Betul. Betul. Benda macam tu lah. Peluang maksud M, dia buka bukan sekadar ilmu saja, tapi connection. Dan okay, juga mencari ilmu ni adalah satu ibadah di mana kita perlu juga mencari ilmu. Sampai dalam, sampai ke bila-bila kita akan mencari ilmu lah, itu yang pastilah. Betul lah. Betul. Ujung-ujung Islamik eh, alhamdulillah. So kalau kita tengok dengan apa daripada komen Adana Ana ni, saya suka dengan komen tu, dia cakap setuju dengan M. Wih. Bukan kita cakap sama-sama tadi ke M? Bukan kita cakap sama-sama tapi dia setuju dengan hang. Betul lah tu. Kenapa tak setuju dengan aku sekali ya? Tengok Syakir Wahab, betul M. Bukan kita cakap sama. Apa awak ni? Tak. Sorry doh. Volume M kuat kot. Kuat sangat aku suruh aku. Eh, okey doh. Okey ah. Okay, yeah. Buatkan ah. Aidana nanti DM je lah dekat M lah. DM je lah. Cakap setuju M. Setuju M for president eh. Ui, gila. Ni korang je lah buat podcast eh. Okey. Saya join. Okay guys, kita dah habis lah. Macam biasa M, apa yang perlu kita cakap di ujung-ujung ni? So macam biasa, kita masih lagi praktis dengan penutup. So macam mana kita nak start, macam nak ni? Nak praktis dulu ke nak bagi kata-kata penutup dulu? Kita bagi kata-kata penutup terus lah. Bagi tahu terima kasih John. Okay. So lah, macam biasa lah, yang silapan kata bahasa kutur kata. So hari ni masih kita tengok 162 Wih, orang yang stay sampai ke hujung memang terbaik lah hari ni. Thank yang yang we are growing we are growing bigger. Terbaik bigger sekali ya guys. So nice. Terima kasih juga Hadib, Pak An, Bodol, Reza dan juga Hits. No problem, orang kata sudi, orang kata spend masa dengan kita untuk hari ni. So lagi yang lain-lain tu, lagi dua orang pergi Thailand seorang-seorang tak ada internet. Kami minta maaf lah ya, ada dua orang ya. Ya, betul. InsyaAllah minggu depan kita akan orang kata buat full house lah macam sebelum ni tak? So macam biasa, kalau tersalah kata kami minta maaf eh. Semua ni orang kata kita cakap berdasarkan pengalaman dan juga pendapat sendiri. Tak semestinya betul dan ataupun salah. Sekadar hiburan lah. Betul. Ya, betul. Dan juga sekadar hiburan itu yang paling penting lah. Betul. Ya, betul. Jangan ambil berat sangatlah dengan apa yang kita katakan. Apa yang bagus ambil lah, kalau apa yang tak bagus tu janganlah ambil. Jadi apa-apa pun yang korang tengah hadapi sekarang ni, sama ada belajar ataupun bekerja, semoga korang semua di menghadapinya Usai, dengan sah, dengan baiklah, dengan elok, dengan lancarlah. Lancar. Lancar. Yes. Yes, dengan lancar. Kenapa tadi? So dia so senyum.
So kalau kalau korang okay macam ni lah, sebenarnya kalau nak lagi menarik, sebenarnya kalau korang bagi tajuk-tajuk yang boleh kita bincangkan tu lagi bagus lah untuk dengar depan. Betul. Kalau korang ada idea, boleh komen kat bawah ataupun boleh join kat Discord kita and sembang. Betul. You know dekat Discord, dekat yang suggestion punya channel tu, boleh je bagi dekat situ. Bagi lah cadangan, kita akan pertimbangkan. Dekat chat korang merepek lah, kita pun merepek juga. Tapi dekat suggestion tu lah, kita cakap elok-elok sikit lah. Siapa yang belum join apa Discord tu, bolehlah join. Sebab situ kita boleh borak-borak apa semua. Siapa nak buat lawak bodoh pun dipersilakan lah dekat situ. Boleh, yeah, lawak pandai pun boleh. So kita open untuk semua generasi. Kami tak judge. Daripada X, awak tak marah ke? Awak tak millennial, Y, Z dengan Alpha. Kita semua masuk betul je. Betul. So kalau korang ada idea untuk tajuk, sila turut orang kata drop the suggestion lah. Betul lah, kita dekat Discord. Betul-betul. Kita nak fikir konten kan. So kita apa, contribute dengan kita punya apa, subscriber, follower. Sebab selalu kalau tanya Reza ataupun Pak Alah, selalu kita nak stream lagi 30 minit. Nak sembang apa ni? Betul. Kami pun macam mana ni guys, otak tengah masih bangun tidur kan. Masih tu penat lagi, betul tak? Penat balik daripada uni. Scam nice. Betul. Okay, so untuk penutup eh, terima kasih kepada semua yang hadir daripada awal dan juga yang pada sampai habis. Terima kasih. Semoga anda semua dipermudahkan urusan, dipermudahkan rezeki, dipanjangkan umur. Dan jangan lupa subscribe and follow kita punya semua social media. Sebab ada banyak lagi konten-konten yang menarik ada kat situ. And thank you juga kepada rakan-rakan kita yang kat sini yang join kita punya podcast malam ni. And kita jumpa lagi di podcast minggu depan. Bye. Let's go. Screenshot. Screenshot, sorry guys. Screenshot. Hits kira. Aku tengok belakang ah. 1 2 3. 1 2 3. Jap. 3. Aku nak Doraemon. Okey. Kejap guys. Aku nak buat Doraemon kau. Push. Kejap guys. Doraemon bodoh. Bukan Doraemon bodoh, itu Doraemon. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Dah lah guys, bye bye. Mantap sekali. Lelaki dan perempuan boleh gaduh tu. Aku tahu, tak apa, kita bincang pasal ni.